Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Selamat pagi warga Indonesia, khususnya warga Tapanuli Utara. Gimana nih kabar pagi hari ini? Semoga semangat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa pada acara webinar literasi digital tahun 2021 pada hari Jumat 13 Agustus 2021. Bersama saya, Ziad Fernanda, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kesempatan kali ini. Semangat pagi semua, salam literasi Indonesia makin cakap digital. Mari izinkan saya untuk menyapa para pembicara kita pada hari ini. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo Republik Indonesia. Yang kami hormati, dan yang kami banggakan, Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Irfan Sopan Himawan SEAKAMM. Beliau adalah seorang akademisi dan juga penggiat media digital. Yang kami hormati, Bapak Cecep Nurul Alam STMT, selaku bidang ahli ICT Kopertais 2 Jawa Barat dan kepala divisi e-learning. Yang kami hormati, Bapak John Suhartono Purba SPD SHMH. Beliau adalah Kepala Seksi SMA dan PK Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan. Dan juga yang kami hormati, Bapak Fadli Fahmi, Eskom MM, selaku CEO Riseloka.com. Dan juga yang kami hormati, Kak Cika Audika, selaku Key Opinion Leader kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang co-founder dan CMO of Bicara Project. Dan juga tentunya seluruh peserta kita pada hari ini. Yang saya lihat nih angkanya sudah 1.000 ya. Dan terus bertambah, insya Allah. Baik, alhamdulillah di tengah situasi COVID-19 ini, kita bisa kembali bersua, meski dalam keadaan daring. Tak lupa, kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terlindung dari COVID. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul bersama untuk kembali mendapat informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia membangun bangsa melalui literasi digital. Hari ini kita akan membahas tema mengenai hidup produktif di era digital. Baik, untuk mengawali webinar kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca doa. Doa hening dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah bersedia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speech kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kepada Bapak Samuel, dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Samuel A. Pangerapan yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Sambutan tadi juga menjadi pembuka kita pada acara webinar pagi hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara, semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti webinar pagi hari ini. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo Republik Indonesia. Baik, hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber yang keren-keren banget nih. Tapi sebelum itu,
saya belum mau masuk ke sesi narasumber dulu nih, karena selain ada narasumber yang keren-keren banget, kita juga sudah kedatangan key opinion leader yang tidak kalah kerennya nih. Mungkin kita sapa dulu ya, Kak Audita. Hai. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak Cika. Utara, selamat pagi semuanya. Halo, Mas. Selamat pagi. Oke, Kak Cika, gimana nih, Kak Cika, kabar pagi hari ini, Kak? Aduh, aku happy banget, seneng banget ngelihat antusias dari teman-teman Tapanuli Utara sampai 1000 orang gitu yang gabung sama kita pagi ini, luar biasa, keren banget. Wah, keren banget ya, Kak ya. Oke, Kak, tapi sebelum itu, Kak, tak ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, Kak. Tak kenal maka kita tak aruf. Mungkin teman-teman belum belum banyak yang terlalu mengenal Kak Cika nih. Boleh dong, Kak, sedikit memperkenalkan diri Kakak kepada kita semua. Oke, hai teman-teman dari Tapanuli Utara. Perkenalkan, saya Cika Audika. Saya ini kalau tadi sempat di notis sedikit sama Mas gitu kan. Saya adalah CMO dan juga co-founder dari Bicara Project. Dan juga kegiatan sehari-hari saya, awal mulanya Bicara Project ini sebenarnya dari saya dan kedua orang sahabat saya yang memang basicnya kita tuh dunia entertain banget gitu. Awal mula sampai sekarang sih sebetulnya saya adalah presenter, host, YouTuber, model gitu kan, yang akhirnya kita mikir, wah kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya kita punya ilmu terus kita nggak bantu bagi buat teman-teman. Nah, anyway, Bicara Project ini adalah sebuah platform, sebuah startup yang bergerak di bidang pendidikan, edutech sebutannya, edukasi teknologi, dan sekarang kita lagi merambah ke aplikasi gitu. Pendidikannya apa? Ini seru banget, kita belajar seputar personal branding, public speaking, entrepreneur, make up, dan masih banyak lagi. Dan tentunya kita kemas secara milenial banget gitu. Jadi pembawaannya benar-benar asik. Dan akhir-akhir ini juga kita lagi bikin beberapa free class. Jadi jangan lupa di follow @bicara.project gitu ya. Biar kamu bisa dapat free class ala milenial, ala-ala generasi Z yang seru banget. Dan juga aku biasanya buka sesi Q&A, pertanyaan tanya jawab, seru-seruan, giveaway di Instagram aku @cikaudika, CHIKAUDHIKA. Itu sih kesibukan aku sekarang, lagi membangun si anak baru aku ini yang udah berjalan dari awal tahun 2020, yang tadi awalnya cuma bertiga, sekarang udah punya satu tim yang lumayan banyak, alhamdulillah udah ada kantornya, udah jadi perusahaan gitu. Nanti kita bakal sharing deh gimana proses aku buat Bicara Project ini, dan tentunya semuanya melibatkan dunia digital. Gimana waktu itu tantangannya, aku nggak bisa ketemu orang secara langsung karena awal mula pembuatannya itu di masa-masa awal pandemi. Oke, berarti Kak Cika ini juga sudah termasuk pelaku yang sudah produktif di era digital ya, Kak ya? Harus. Karena memang kalau kita lihat peluangnya kan, sekarang tuh besar banget. Dan ini teman-teman percaya atau enggak, saya minta teman-teman buat fokus untuk materi kali ini dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Karena investasi itu teman-teman nggak cuma berupa emas, nggak cuma berupa uang, nggak cuma berupa harta, tapi investasi itu berupa pendidikan. Dan saya ngerasain banget manfaatnya sampai sekarang. Dan saya yakin teman-teman di sini adalah pemuda-pemuda yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa yang memiliki jiwa muda, jiwa semangat yang tinggi untuk menjadi kreator, pembangun, nggak cuma jadi following. Setuju banget tuh, Kak. Emang kita tuh di dunia digital tuh jangan hanya mau menjadi following, jangan hanya mau menjadi seorang penonton ya, Kak ya. Kita juga harus terlibat menjadi seorang konten kreator ya, Kak. Setuju. Setuju banget. Oke. Okay. Kak, satu lagi nih, Kak. Ini kan ada 1000 peserta kita ya, Kak, di Zoom ini. Dan juga ada link kita juga ya di YouTube ya, Kak. Ada nggak, Kak, kata-kata menjadi penyemangat kita semua, biar kita lebih semangat lagi nih, Kak, ikut apa menyimak webinar pagi hari ini. Oke, aku pengen banget teman-teman di sini nanti mungkin kita di akhir aku bakal bacain kolom-kolom chat yang seru-seru sama teman-teman, gimana experience-nya setelah merasakan gitu kan, dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Teman-teman ingat, di sini adalah waktu yang tepat buat kamu untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Serap ilmu sebaik-baiknya, karena yang harus kamu dapatkan output setelah ini adalah sebuah fresh, sebuah ide baru gitu ya. Kamu ingin membuat apa? Kamu ingin menjadi apa? Temukanlah peluang-peluang baru di dunia digital ini. Dan mungkin nanti di akhir acara aku akan kasih tahu teman-teman, ini sedikit aku akan informasikan kira-kira ada
pekerjaan apa aja yang lagi happening di tahun 2020 sampai 2021 ini yang ternyata nggak berpengaruh sama adanya pandemi ini. Mungkin ini nanti aku akan kasih teman-teman penjelasan kurang lebih 10 tren pekerjaan di tahun 2020 sampai 2021 ini. Semoga nanti teman-teman bisa terinspirasi dan siapa tahu semakin semangat untuk menjelajahi dunia digital. Karena spill sedikit, semuanya 10 ini berkaitan dengan dunia digital. Baik, berarti selain ada narasumber kita yang akan memberikan ilmu yang keren-keren nih, nanti di akhir sesi juga ada key opinion leader kita yang akan memberikan ilmu yang tidak kalah kerennya juga ya Kak ya. Jadi kepada teman-teman semua nih, jangan meninggalkan ruang Zoom ini dong, berarti nanti takutnya sayang banget kan ada ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat di sini tapi kita tinggalkan, kecuali memang ada hal yang sangat urgent di dunia nyata ya Kak. Betul, oke, Kak. Dunia, jangan ditinggalin. Terima kasih nih Kak atas sharing-sharingnya Kak, atas kata-kata yang bisa menjadi penyemangat kita semua nih Kak untuk memulai webinar pagi hari ini. Nanti kita akan bertemu di akhir sesi ya Kak. Oke, makasih Kak. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sesi materi, izinkan saya untuk membaca terlebih dahulu tata tertib kita pada pagi hari ini. Peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Nama peserta, underscore nama instansi. Contohnya, Ziad, underscore Universitas Indonesia. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib. Seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan juga bagi teman-teman nih yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur kolom chat dengan format yang nanti akan diberikan oleh host kita. Karena di akhir sesi webinar, akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo. 4 di antaranya dapat bertanya langsung nih dengan narasumber-narasumber kita, berdiskusi langsung. Dan 6 sisanya akan ditampilkan di akhir sesi. Nah, jadi kepada teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat, jangan meninggalkan ruang Zoom webinar ini ya. Karena jika nanti pertanyaan terpilih, tapi orangnya sudah meninggalkan ruang webinar, maka pertanyaannya akan kami anggap hangus dan akan digantikan ke pertanyaan berikutnya. Dan juga untuk seluruh peserta webinar, dimohon untuk tidak menggunakan fitur raise hand. Dan juga untuk link absen akan diberikan di akhir sesi ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi narasumber nih, saya ingin menyapa teman-teman dari Tapanuli Utara semua nih. Gimana teman-teman dari Tapanuli Utara? Sudah siap kan untuk mengikuti webinar hari ini? Untuk teman-teman yang masih sudah siap dan masih semangat untuk mengikuti webinar hari ini, boleh dong kirim feedback-nya, boleh raise hand, boleh kolom chat, atau boleh raise hand, Pak. Oke, ini ada Kak Rosevi, ada Kak Helen, ada Kak Rehan, ada Kak Clara. Wow, sudah antusias semua nih, waduh. Terima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah antusias mengikuti webinar hari ini. Wow, masih bertambah nih yang raise hand nih. Masya Allah, banyak sekali. Baik, cukup. Terima kasih nih teman-teman semua. Terima kasih Kak Christine, Kak Ajak, Kak Resmide, Kak Bima. Waduh, ini banyak banget nih. Dan saya mengingatkan juga nih kepada teman-teman yang mengikuti webinar hari ini untuk tetap on cam ya, biar kita bisa bertatap muka. Jadi walaupun kita bertemu di ruang webinar ini, kita juga masih bisa bertatap muka gitu. Kita masih bisa melihat ekspresi-ekspresi teman-teman semua. Dan juga untuk menghormati narasumber kita yang nanti akan berbicara. Baik, ini karena tadi banyak banget yang raise hand, pasti sudah tidak sabar nih mau mendengarkan materi dari narasumber-narasumber kita. Maka dari itu langsung saja ya, kita masuk ke sesi pemateri yang pertama. Sesi pemateri yang pertama yang akan mengenai etika digital yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Sopan Himawan SEAKMM. Beliau adalah seorang akademisi dan penggiat media digital. Mungkin kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Irfan. Baik, selamat pagi Pak Zia. Oke. Pak Irfan, gimana nih Pak kabarnya pagi hari ini Pak? Ya, sehat. Luar biasa.
Luar biasa, alhamdulillah. Pak, kalau boleh tahu posisinya di mana nih Pak sekarang, Pak? Saya di Cianjur ini, Pak. Oh, lagi di Cianjur ya, Pak. Sedang di rumah juga kita, Pak. Oke, jadi walaupun Cianjur sama Tapanuli Utara itu jauh, kita masih bisa bertatap muka ya, Pak ya. Iya. Di ruang webinar ini, Pak. Ruang digital ya. Oke, Pak. Mungkin kita sudah tidak sabar nih, Pak, mau mendengarkan materi dari Pak Irfan nih. Maka langsung saja ya Pak untuk menyampaikan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai ya Pak. Baik, Mas ya. Oke. Mohon izin ya, saya share materi. Oke, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Kominfo ya yang sudah memberikan pagi ini ruang diskusi tentang literasi digital. Salam hormat juga buat semua narasumber yang sudah hadir pada pagi ini, Pak Cecep Nurul Alam STMT, bidang ahli ICT Kompetais Jawa Barat ya. Selamat pagi Pak, salam hormat. Kemudian juga Pak John Suwatono Purba SH MH KASI SMK dan dari cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan. Kemudian juga Pak Fadli Fahmi Eskom, MM, CEO di Seloka.com. Juga kita pagi ini Mbak Cika, salam hormat. Kemudian juga terima kasih Mas Yed sudah memberikan kesempatan. Mohon izin pagi ini saya membuka ruang diskusi mengenai dari perspektif digital etik ya, dengan tema hidup produktif di era digital. Baik Bapak Ibu, saat ini kita ada pada satu masa atau zaman yang sifatnya overload informasi. Artinya informasi yang tidak kita butuhkan pun ada di ruang digital ya. Ada yang sifatnya full demand itu kita secara akses ke pendidikan formal, library dan sebagainya. Ada juga yang sifatnya push supply yaitu kehadiran ruang digital, internet, termasuk TV digital dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dulu muat dalam sebuah gedung saat ini muat di kantong baju kita, handphone ya atau gadget yang kita pegang saat ini 1 juta kali lebih canggih, 1 juta kali lebih murah dibandingkan dengan PC pertama kali tahun 65 ya. Artinya handphone yang kita pakai saat ini bukan lagi sebagai alat atau tools ya sebetulnya. Bahkan kalau dikatakan bahwa handphone itu sudah menjadi bagian dari tubuh kita ya yang menghubungkan kita dengan ruang digital gitu ya. Nah, hasil kajian bahwa di tahun 2021 ini 73,7% penduduk Indonesia atau sekitar 196 juta plus-plus ya sudah terkoneksi dengan internet. Artinya tanpa kita sadari bahwa kita lebih banyak menggunakan ruang digital ya dibandingkan dengan komunikasi langsung di dunia nyata ya, yang menganggap bahwa ruang digital lebih efektif, lebih efisien ya, bahkan bebas dari virus corona gitu ya. Namun memang kehadiran internet ini hadir sebagai bermata dua ya. Satu sisi memberikan ruang positif, tapi di sisi lain ada kekhawatiran dampak negatif gitu ya, sehingga wawasan skill, wawasan safety nanti akan disampaikan oleh narasumber yang berikutnya juga wawasan etik juga kita sangat diperlukan begitu ya. Dalam satu hari rata-rata kita mengakses internet 8 jam 52 menit. Artinya waktunya juga tersedot habis di ruang digital gitu ya. Nah, saat ini Bapak Ibu di tahun 2021 ternyata pekerjaan yang ada di tahun sekarang itu tidak ada di era tahun 2000-an ya. Jadi bahkan saat ini kita pendidik ya, guru, dosen sedang mempersiapkan siswa kita, mahasiswa kita untuk sesuatu pekerjaan yang memang mungkin belum ada begitu ya. Jadi pekerjaan ke depan yang mungkin menggunakan teknologi yang belum ditemukan yaitu butuh inovasi-inovasi, riset dan sebagainya ya. Dan kehadiran revolusi industri 4.0, kemudian digital society 5.0 artinya kebutuhan kita untuk pemanfaatan ruang digital, kemampuan dalam pemanfaatan multimedia sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan kalau dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar, tentu kita kenal dengan hybrid kompetensi. Artinya orang keuangan paham IT atau IT juga memahami keuangan gitu ya. Nah, saat ini
dunia digital telah menjadi dunia nyata kedua kita, ya. Tadi bahkan disebutkan bahwa ruang digital sering menjadi yang pertama, ya, dibandingkan dengan dunia nyata. Kita bisa tanpa disadari kita bangun tidur langsung akses gawai kita, ya, gadget kita. Itulah sebagai indikator bahwa kita menjadikan ruang digital menjadi hal yang pertama. Nah, masuk ke pembahasan digital ethic, ya. Digital ethic ini ya kemampuan individu kita sebagai pengguna user, ya, dalam satu menyadari, kemudian mencontohkan, menyesuaikan diri, ya, lalu juga merasionalkan, kemudian mempertimbangkan dan mengembangkan apa yang disebutkan tata kelola etika digital, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan tema ini, bagaimana kita memanfaatkan ruang digital secara produktif, gitu, ya. Nah, ada hal-hal yang mesti diperhatikan dalam aspek etik, ya, di ruang digital. Pertama adalah dari sisi kesadaran, ya, bahwa kesadaran itu melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan, ya. Nah, jadi memang ruang digital ini cenderung instan, ya, bahkan seringkali membuat kita sebagai pengguna, ya, melakukan sesuatu dengan tanpa sadar sepenuhnya, ya. Jadi tindakan tadi, ya, otomatis begitu kita bangun tidur langsung memegang gadget, nah, itu tanpa kita sadari, gitu, ya. Nah, lalu juga yang kedua yang mesti diperhatikan, masalah integritas, ya, kejujuran. Media digital ini sangat berpotensi adanya apa tindakan manipulatif, ya, atau mudah dan juga menyediakan konten yang sangat besar menggoda kita, ya, pengguna untuk benar-benar tidak jujur, ya. Misalkan termasuk hak cipta, plagiasi, ya, dan sebagainya. Nah, ini isu-isu integritas. Kemudian tanggung jawab, ya, bahwa artinya kemauan untuk menanggung konsekuensi dari perilakunya. Artinya memang kita di sini kita kenal ada rekam jejak digital, ya. Dan di sini juga secara kawasan etik kita harus paham tentang segala konsekuensi, ya, dalam memanfaatkan ruang digital. Karena di situ ada namanya jejak digital, ya, sifatnya abadi dan juga ada yang bilang bahwa sangat kejam, begitu, ya, jejak digital. Kemudian juga hal yang diperhatikan masalah hal-hal yang menyangkut dengan bermanfaatan. Kita posting sesuatu yang memberikan motivasi, hal yang bermanfaat, hal yang menarik, begitu, ya. Nah, lalu juga bersifat ada yang sisi kemanusiaan atau hal-hal yang berhubungan dengan kebajikan, gitu, ya. Nah, ini secara empat item ini mesti diperhatikan dalam ruang digital dari sisi etik, begitu. Kemudian kita kenal adanya istilah etika sama etiket, ya. Jadi dan netiquette. Netiquette itu lebih kepada apa? Etiquette di jaringan dunia maya, gitu, ya. Etika itu sistem nilai atau norma moral, ya, yang menjadi pegangan kita, ya, ataupun seseorang ataupun sekelompok orang, ya, dalam mengatur tingkah laku, ya. Sedangkan etiquette adalah tata cara kita individu berinteraksi dengan individu lain, ya, atau masyarakat lain, ya. Jadi memang etika-etik ini sama halnya dengan sebuah komunitas, ya. Jadi forum digital itu memiliki juga aturan, ya, aturan, kemudian juga, ya, tata tertib, ya, di mana aturan ini menyangkut batasan-batasan atau pola atau cara-cara yang terbaik dalam memanfaatkan ruang digital. Nah, jadi hal yang paling mendasar adalah kita harus menyadari bahwa berinteraksi di ruang digital itu bukan hanya sekedar kita bertatapan dengan karakter huruf, ya, atau layar monitor, namun juga sama dengan dunia nyata, kita berhubungan dengan karakter manusia sesungguhnya. Ya, jadi dari situlah kita butuh namanya etiket, ya. Contohnya misalkan, ya, etik itu kita kirim email dengan bahasa yang baik, ejaan yang kalimat yang sopan, begitu, ya. Lalu juga tidak menggunakan semua huruf kapital, ada huruf kapital di awal kata misalkan. Lalu misalkan kita menulis mengirimkan email, ya, dengan melengkapi subjek. Nah, ini kadang suka lupa, ya. Ini contoh etiket, gitu, ya. Lalu juga kita tidak mengirimkan pesan berupa spam, ya, atau email berantai, ya, yang memang kita harus cek dulu, ya, tingkat kredibilitas dan kebenaran info yang ada, ya, sebelum kita share ke orang lain. Lalu juga contoh etiket, kita menghargai hak cipta orang lain, ya. Jangan asal copy, jangan asal copy lalu paste misalkan tanpa izin, gitu, ya. Nah,
kita juga harus menghargai privasi orang lain ya. Baik, kita akan bahas di selanjutnya. Nah, jadi urgensi netiquette adalah lebih kepada bahwa apa, walaupun dalam ruang digital kita harus memposisikan sama dengan di ruang nyata begitu ya. Jadi tadi ada aturan-aturan itu, bahkan kita dibatasi oleh undang-undang ITE gitu ya. Nah, jadi memang pada akhirnya ya, posting yang penting bukan yang penting posting, bahkan kemudian apa, secara etik sharing sebelum sharing gitu ya. Jadi lalu think sebelum posting. Jadi kita harus apa namanya, memikirkan segala ini apa, aspek konsekuensinya ya. Saat ini kita memang berada dalam apa, ruang kebebasan berekspresi ya, distribusi konten atau digital tadi ya. Tapi ini mesti dilengkapi dengan kemantapan dalam berpikir ya, dan perilaku ya tadi, yang etik, yang etis gitu ya. Jadi artinya kalau dalam hal distribusi konten, apakah itu hal yang sangat penting, apakah itu merupakan apa, mengandung informatif ya, info yang bermanfaat, apakah itu merupakan sebuah realitas ya, atau bukan kebohongan begitu ya. Apakah itu juga memberikan inspirasi bagi orang lain ya, mengandung kebaikan dan sebagainya. Jadi memang kebebasan berekspresi di ruang digital ini harus dilengkapi juga dengan kemantapan dari sisi etika begitu ya. Nah, masuk ke pembahasan sesuai dengan tema tentang HKI ya, hak kekayaan intelektual ya. Jadi HKI ini hak untuk memperoleh perlindungan ya secara hukum ya atas kekayaan intelektual kita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ya. Nah, di sini kita ada intelektual manusia ya, pikiran, daya cipta, rasa, karsa, lalu juga kita kenal dengan karya atau kekayaan intelektual. Itu ada teknologi, ilmu pengetahuan, karya seni ya, karya sastra dan sebagainya. Nah, di sini ada aspek perlindungan hukum ya. Nah, itu namanya apa? Hak kekayaan intelektual. Merujuk ke referensi Kemenkumham, ada beberapa perlindungan hukum ya, atas HKI ya, termasuk berbicara dalam pemanfaatan ruang media sosial ya. Pertama, hak paten, hak merek ya, desain industri, hak cipta, inovasi, kreativitas, termasuk perlindungan dalam varietas tanaman misalkan ya. Nah, jadi untuk hak cipta misalkan contohnya adalah karya tulis ya, kita punya paper, punya artikel lalu kita publikasikan, nah itu bisa dimasukkan ke dalam pendaftaran hak cipta ya, melalui Kemenkumham ya. Lalu juga atau ini ya, kalau musik artinya hak cipta, pencipta lagu dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari hak cipta. Fotografi, sinematografi atau audiovisual. Lalu ada hak terkait ya. Nah, ini siapa? Penampil ya. Misalkan kalau lagu itu ada hak cipta pencipta lagunya, kalau hak terkait adalah yang mempopulerkannya ya, atau memang yang menyanyikannya begitu ya. Nah, lalu juga pemilik rekaman suara, nah itu juga hak terkait ya. Lalu ada hak mereknya ya, ini akun ya, termasuk juga nama kanal atau program ya, termasuk merchandise gitu. Nah, masuk ke dalam bagaimana perlindungan hak cipta atas foto produk ya di ruang media sosial. Jadi memang ini tindakan copying foto produk ya tanpa izin di media sosial ini merupakan pelanggaran hak cipta juga ya, karena memang melakukan penggandaan tanpa izin ya dari pihak yang berhak atas foto tersebut begitu ya. Jadi di sini kita kenal ada dua hak eksklusif ya, satu hak moral, yang kedua hak ekonomi ya. Nah, hak ekonomi ini memang kita pemegang lisensi hak cipta atau pemegang HKI itu dia mendapatkan manfaat atau value ekonomis ya atas ciptaan yang dia ciptakan begitu ya. Termasuk hak moral ya, artinya hak perorangan atau individu terhadap karya cipta ya yang dihasilkan untuk tidak diubah atau dijual oleh siapapun ya. Jadi itulah ada ruang hak cipta. Jadi namun pada faktanya masih banyak sekali kita yang melakukan apa, pelanggaran hak cipta ya, tanpa memperhatikan tadi hak moral maupun hak ekonomi pemegang hak cipta. Nah, di sini ada ruang regulasi di mana undang-undang ITE mengatur itu ya. Nah, jadi undang-undang ITE ini mengatur peraturan ya dan sanksi atas pelanggaran hak cipta ya. Dan memang tindakan pembajakan itu termasuk capture foto tanpa izin ya, itu bagian dari tindak kejahatan
di dunia internet ya, atau dengan cyber crime gitu. Nah, di sini sesuai ada Undang-Undang ITE, ada juga PP 71 2019, kemudian juga RUU PDP ya yang perlu disahkan, termasuk aturan lain yang relevan begitu ya. Kemudian, nah ini contoh beberapa hak cipta paten untuk bidang pertanian ya tadi, termasuk apa teknologi yang sifatnya dipakai untuk teknologi pangan dan sebagainya ya. Dan ini contoh surat resmi dari Kemenkumham atas kepemilikan hak cipta. Nah, ini mohon maaf tadi kenapa saya blur ya, Hayden. Nah, di situ karena ini mengandung PDP apa data pribadi ya, nama, alamat, tanggal lahir, kemudian apa namanya nomor register hak cipta. Nah, ini tapi ini contoh bentuk bahwa kita kalau mendaftarkan hak cipta tadi surat kepemilikan atau pencatatan ya ciptaan ya, ya dari Kemenkumham begitu ya. Nah, kemudian ya tentang wawasan etik selanjutnya ya, bahwa ada hal yang harus dilakukan atau hal yang dilarang ya. Satu, kita harus senantiasa jaga privasi kita ya, terkait tadi dengan apa PDP, pelindungan data pribadi, nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, kemudian riwayat apa medis kesehatan, termasuk alamat ya, nama orang. Nah, tadi kenapa saya blur ya dari misalkan sertifikat hak cipta. Nah, karena itu merupakan salah satu contoh data pribadi ya. Lalu juga tentang apa keamanan akun ya, mungkin nanti lebih detail akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, apa itu password yang kuat dan sebagainya. Lalu nah, kita hindari hoax ya, bahwa kita harus senantiasa menyebarkan hal yang positif ya, dan menggunakan ruang digital seperlunya gitu ya. Lalu hal-hal yang dilarang ya, itu satu, misalkan jangan memulai konflik ya, dan juga apa jangan mencoba mengekspos apa masalah pribadi yang sifatnya privasi, atau ujaran kebencian yang mengejek orang dan atau berbagi foto kegilaan ya yang ekstrim. Nah, itu hal-hal yang dilarang. Nah, kemudian nah untuk selfie ya di ruang digital ini juga ada etiknya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku ya, profil secukupnya. Lalu juga kalau ada maaf apa misalkan potensi untuk kopdar ya, waspada saat kopdar, jangan memasang foto yang kurang pantas ya. Di sini ada etik asas kepatutan dan kepantasan, selektif approve atau apa teman ya, karena foto kita akan terekam abadi. Kita bisa hapus tapi orang lain bisa capture, bisa screenshot. Artinya makanya jejak digital itu sifatnya abadi dan kejam ya, dikatakan begitu ya. Karena makanya kita harus betul-betul apa memiliki wawasan etik ya dalam ruang digital. Nah, ini contoh ya kasus digital etik ya, di mana ucapan seseorang itu bisa cepat hilang ya, tapi apa yang ditulis, apa yang disebarkan di ruang media sosial itu akan abadi dalam jejak digital. Nah, ini seseorang pernah apa mengeluarkan kata-kata kasar ya, itu secara ruang media sosial itu sebagai virtual city kita. Jadi itu akan menjadi perhatian para HRD, kemudian bagian SDM ketika seseorang dia mencoba misalkan dalam hal melamar pekerjaan, atau ini contoh dalam hal melamar magang ya di NASA di Amerika Serikat. Ini karena misalkan seseorang itu sudah mengeluarkan konten yang kasar, kemudian orang capture dan itu viral, sehingga pada akhirnya akan merugikan kita sendiri ya. Jadi ini kisah ini sebagai contoh bahwa penting sekali ya kita memperhatikan jejak digital dan mengedepankan apa etiket tadi ya, etiket di dunia maya begitu. Nah, mohon maaf ya, waktunya tersisa 3 menit lagi ya Pak. Baik ya, makasih remindernya. Nah, pada akhirnya kita harus jadi generasi anti hoax ya. Ini ada beberapa tips ya bagaimana kita mengenali beberapa info hoax. Itu satu, biasanya satu informasi itu mengandung judul yang provokatif. Dan yang kedua, situsnya mirip dengan yang sudah ada begitu ya. Lalu juga opini tapi minim fakta, dan biasanya mengandung foto yang sering menipu ya, editan dan sebagainya. Dan jadi artinya kita harus mengecek segala informasi dari sumber yang kredibel ya, baca isi dulu berita baru kalau kita share ya. Jadi saring sebelum sharing ya, think sebelum posting. Dan lagi perlu kita ketahui bahwa internet tidak selalu benar. Jadi kita jangan provokasi, jangan menerang mentah-mentah info yang ada, dan kita bisa menggunakan apa
situs cekfakta.com ya, untuk cek apa informasi atau fakta yang ada begitu. Baik, digital ethic tepat dalam penggunaannya, bijak dalam pemanfaatannya ya. Jadikan dunia dalam genggaman kita. Terima kasih atas waktunya. Waktunya saya tengah ke moderator. Sekian. Nah, diskusi bisa nanti disingkat jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih materi dari Pak Irfan nih tadi mengenai etika digital ya Pak ya. Tadi Pak ada kata-kata keramat nih yang mungkin itu harus dipegang oleh kita pelaku digital nih. Ada saring sebelum sharing. Nah itu tuh emang benar-benar harus dipraktekkan banget nih, harus dipegang banget sama kita semua sebagai pemuda Indonesia nih yang lagi gencar-gencarnya mau men-sharing sesuatu. Tapi sebelum sharing kita harus saring terlebih dahulu ya Pak ya. Iya betul. Dan juga tadi ada posting yang penting, jangan yang penting posting ya Pak. Iya. Dan yang terakhir itu think before posting. Wah itu keren-keren banget tuh kata-kata dari Pak Irfan tadi. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, nanti kita akan bertemu lagi di sesi diskusi ya Pak ya. Baik, ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Baik, sekarang saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak menggunakan fitur kolom chat yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube sebagai absen ya, karena nanti link absen akan diberikan di akhir sesi. Dan juga kepada seluruh peserta untuk yang ada di Zoom untuk on cam ya, dan yang ada di YouTube untuk selalu standby, untuk selalu menonton gitu, dengan hikmat. Dan juga sama saja link absen di YouTube juga harus dikondisikan, jangan dipenuhi dengan link absen, karena untuk efisiensi yang akan bertanya nanti, jangan dipenuhi kolom chat dengan absen, tapi penuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang produktif yang nanti mudah-mudahan bisa dibahas bersama dengan narasumber kita. Nah, karena hari ini hari Jumat, dan waktu selesai webinar kita ini mepet dengan waktu Jumat, maka kita akan mengefisienkan waktu, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Cecep Nurul Alam STMT mengenai keamanan digital. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Cecep. Halo, selamat pagi. Oke, Pak Cecep gimana nih Pak kabarnya pagi hari ini Pak? Kabar baik Mas. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kalau boleh tahu posisinya lagi di mana Pak? Ini saya posisi di Bandung Mas. Di Bandung ya Pak ya? Ya. Oke. Pak Cecep mungkin udah pada nggak sabar nih Pak mau mendengarkan materi dari Pak Cecep. Langsung saja ya Pak untuk memaparkan materi selama 20 menit. Dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai ya Pak. Ya, siap. Baik, kepada Pak Cecep dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Moderator. Izin share screen ya. Oke Pak. Sebelumnya saya sapa dulu. Pada tim narasumber ya, ada Pak Irfan Sopan Himawan, ada Pak John Suhartono Purba, ada Pak Fadli Pahmi, juga Mas Moderator, Mas Jian, lalu Pak Key Opinion Leader, Mbak Cika Audika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan di pagi ini. Saya sangat bersemangat sekali karena partisipannya tembus 1.000 ya, 1.000. Jadi pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang mengulik fitur keamanan di aplikasi dan media sosial. Perkenalkan, nama saya Cecep Nurul Alam. Saya sebagai dosen di jurusan Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Additional position saya di bidang ahli ICT Kompetensi 2 dan juga kepala divisi e-learning. Ada 3 bagian yang akan saya paparkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya yang mayoritas peserta di sini bisa menyimak ya. Yang pertama, apa saja yang diterapkan oleh aplikasi dan medsos untuk keamanan penggunanya. Yang kedua, gimana membuat konten di aplikasi dan media sosial. Yang ketiga, bagaimana berperilaku aman di media sosial.
Baik, kita mulai saja. Sebagaimana kita ketahui dari data yang saya dapat, ada sekitar 338 gadget yang terkoneksi ya di dunia maya itu. Dan ini melebihi dari jumlah populasi ya yang hanya 272 juta lebih ya. Berarti satu orang bisa jadi mempunyai lebih dari satu gadget untuk terkoneksi ya. Dan yang menjadi internet user ini di angka 175 juta lebih. Dan 160 jutanya ini aktif di media sosial ya. Dan seperti kita ketahui, ini ada beberapa media sosial yang tren di Indonesia. Di antaranya yang pertama untuk tahun ini adalah saat ini adalah YouTube ya. Yang kedua WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa begitu ramenya ya dunia digital ya, dunia maya ini, sehingga adik-adik semua harus berhati-hati karena dunia digital atau dunia maya ini menghasilkan dua mata pisau yang tajam ya. Yang satu dari sisi positif, yang satu dari sisi negatif. Nah, untuk keamanan biasanya kita akan fokuskan di hal-hal yang bisa jadi negatif saja ya. Apa saja yang diterapkan oleh aplikasi dan media sosial untuk keamanan pengguna? Ini bisa kita lihat, ada tiga aspek yang bisa mempengaruhi. Yang satu adalah aspek dari hardware gitu ya. Hardware itu alat-alat yang dipakai untuk terkoneksi ke dunia digital atau dunia maya. Yang kedua adalah aspek-aspek yang dari software gitu kan. Software itu seperti malicious domain, virus ya, denial of service gitu ya. Kemudian aspek-aspek yang berhubungan dengan brainware karena orangnya gitu kan. Nah, ini rentan juga jadi kejahatan. Biasanya adalah phishing. Phishing itu adalah mancing-mancing gitu ya, ketika orang klik link-nya baru diminta data, diminta password, dan seterusnya. Dan juga rekayasa sosial atau social engineering-nya. Kayak tadi dibilang Pak Irfan, hati-hati kalau kopdar gitu kan. Jadi bisa saja karena rekayasa sosial gitu, jadi tertarik sama orang gitu ya. Dan hati-hati ya. Ini ada data juga tentang jumlah kerugian gitu kan, jumlah kejahatannya gitu ya. Dan konten yang terbanyak ini dari aspek brainware-nya atau orangnya atau pelakunya, ini lebih banyak penipuannya, terus penghinaan, pengancaman ya. Jadi kita harus aware ya. Dan platform tertinggi itu biasanya di WhatsApp, di Instagram, Facebook, SMS, dan telepon. Nah, ini kita harus disikapi dulu ya. Bagaimana cara memproteksinya gitu kan? Kita akan lihat dari ketiga aspek tadi, dari software, hardware, brainware gitu ya. Nah, ini kita akan lihat dari sisi software dan juga hardware ya. Kalau hardware berarti perangkat keras, software berarti perangkat lunak gitu ya. Jadi perangkat digital atau perangkat keras ini memiliki peran vital dalam melakukan aktivitas digital ya, terutama saat kita melakukan komunikasi ya. Karena kita menggunakan gawai yang terkoneksi dengan internet ya, sehingga untuk perangkat digital kita perlu dilakukan proteksi ya terhadap perangkat digital yang dimiliki. Apa saja yang harus diproteksi dari sisi perangkat keras itu kata sandi ya, ini harus diproteksi. Jadi kata sandi harus diproteksi. Yang kedua misalnya fingerprint authentication atau pakai face authentication. Jadi orang tidak sembarangan bisa menggunakan gadget kita atau gawai kita secara sembarangannya. Kemudian proteksi dari perangkat lunak, ini bisa diaktifkan fitur atau software yang berhubungan misalnya dengan Find My Device, itu ya nama softwarenya. Atau kemudian kita backup data, kita lakukan misalnya diinstal antivirus, kita enkripsi full disk, kita pakai misalnya aplikasi yang namanya file shredder gitu ya. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Nah, yang pertama untuk proteksi hardware, manfaatkan fitur kata sandi gitu kan. Jadi ketika kita memasukkan kata sandi, jadi tolong pastikan bahwa di sekeliling kita tidak ada orang lain yang membuka yang akan membuka kata sandi gitu, atau enggak ada yang ngintip lah kita gitu, seperti itu.
Jadi tutup layar saat memasukkan kata sandi. Yang ketiga, rutin mengganti kata sandi ya. Biasanya sekitar 2 atau 3 bulan sekali gitu ya. Yang berikutnya adalah adik-adik bisa gunakan cara masuk ke gadgetnya itu misalnya diproteksi dengan fitur fingerprint authentication gitu. Jadi hanya orang tertentu yang sudah didaftarkan yang bisa masuk ya. Jadi nggak sembarang orang yang pegang handphone kita bisa menggunakan. Atau bisa juga menggunakan misalnya fitur pencocokan wajah atau face authentication. Jadi kalau orangnya yang bersangkutan itu bisa melakukan koneksi atau menggunakan dari gawai yang kita punya ya. Itu dari sisi hardware. Nah, dari sisi software, alangkah baiknya teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian ini mengaktifkan fitur cari perangkat atau find my device. Jadi fitur ini bisa diaktifkan untuk mencari perangkat digital yang hilang, bisa mengunci file, bahkan melakukan remote wipe. Ini remote wipe ini adalah menghapus jarak jauh sehingga ketika misalnya ponsel atau gadget kita dicuri gitu kan. Dan ini akan membalikan lagi mode handphone ke bisa saja ke mode pabrik ya atau reset factory ya. Atau juga bisa pakai gunakan 360 mobile security. Dan yang berikutnya dari sisi software, lindungi data-data kita dengan cara backup ya. Jadi backup foto, backup dokumen gitu ya, backup video gitu kan. Ini bisa ada lakukan misalnya di Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud misalnya, dan itu di data kita disimpan di sana. Kemudian selain itu adalah lengkapi gadget kita dengan antivirus ya. Jadi antivirus ini adalah untuk membasmi virus ya, kira-kira seperti itulah ya. Ada banyak produk-produk di pasaran antivirus. Dan yang penting antivirusnya yang fiturnya lengkap dan biasanya itu berbayar yang lengkap. Jadi kalau biasanya yang gratisan atau krek-krekan biasanya itu fiturnya agak kurang lengkap dan cenderung membahayakan ya karena suka jadi ada virusnya juga gitu ya. Kemudian trik yang lain adalah untuk software. Adik-adik atau hadirin sekalian bisa gunakan fitur enkripsi full disk gitu. Enkripsi ini adalah mengunci semua file yang ada di hard disk kecuali dibaca oleh aplikasi unencrypt-nya gitu kan. Jadi kalau kita misalnya digemok, jadi kalau mau lihat itu harus dibuka dulu gemboknya baru kelihatan datanya. Ini untuk memproteksi file ya. Atau dan yang terakhir ini kita bisa gunakan namanya file shredder gitu kan. Jadi file shredder ini gunanya untuk memusnahkan data secara total. Karena pada dasarnya data yang sudah kita hapus itu di gadget itu tidak hilang secara semuanya. Jadi masih ada yang nyangkut atau tersimpan di temporarinya ya. Bisa di recycle bin atau bisa di registernya gitu kan. Jadi dengan fitur ini itu bisa menghapus total seluruh datanya. Kenapa diperlukan? Bisa saja karena misalnya kalau si handphonenya itu berisi data-data penting perusahaan gitu kan, ketika mau dijual dan data-data tersebut tidak mau digunakan oleh orang lain, maka ini bisa dihapus secara total gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah ini proteksi dari hardware dan juga software. Sedangkan untuk dari sisi brainware atau orang-orang yang berpikirnya, ini ada beberapa proteksi juga, diantaranya adalah ketika kita memproduk sebuah konten gitu kan. Jadi bagaimana membuat konten di aplikasi dan media sosial. Ini sedikit ada gambaran untuk membuat konten. Biasakan adik-adik dan hadirin sekalian ini direncanakan dulu apa yang kontennya mau diupload gitu ya. Tadi menurut Pak Irfan kan think dulu gitu kan. Jadi ini think-nya ya sebelum posting gitu ya. Jadi bisa pakai rumus post gitu ya. Jadi people, objective, strategi, teknologi. Jadi orangnya dulu, siapa yang mau kita jadikan target, objektif, tujuan dari kita posting apa. Baru kita nyusun strategi dan kita tetapkan teknologi ya.
Jadi teknologi ini berhubungan biasanya dengan medsos atau sosmed yang akan kita gunakan ya ke teknologinya ya. Karena di akarnya berada banyak sekali, ada Twitter, Facebook, Instagram gitu ya. Dan lain-lain ya. Sedangkan hardware dan perangkat lunaknya nanti menyesuaikan. Apakah misalnya postingan kita pengen bagusnya di tablet, di iPad gitu kan, atau pengen bagusnya di gadget yang kecil gitu ya, di smartphone gitu ya. Dan perangkat lunaknya ini yang saya bilang tadi banyak pilihan-pilihannya. Sehingga adik-adik yang atau hadirin sekalian yang mau posting itu menentukan dulu ini. Jadi postingan kita tuh untuk siapa? Biasanya target audiens ini biasanya berdasarkan umur gitu kan. Jadi kalau adik-adik umurnya di 19 tahunan gitu ya. Nah, ini cocoknya infonya seperti apa gitu kan. Atau misalnya pengen berdasarkan demografi lokasi gitu kan. Khusus misalnya Tapanuli Utara gitu ya. Jadi pengen postingnya ke arah-arah situ gitu, ke target audiensnya. Bisa juga dengan daerah lain. Bisa juga untuk menentukan orang tua atau anak muda, ini berdasarkan dari umurnya ya. Nah, setelah merencanakan editorial gitu ya. Jadi seperti apa? Jadi saran kami adik-adik dan hadirin sekalian, kuasai tools untuk misalnya edit video gitu ya, edit audio ya, bikin animasi gitu ya. Nah, itu harus sudah dicoba lah. Banyak aplikasi-aplikasi yang tersebar di Android. Sudah itu mengumpulkan data, data apa saja yang mau diposting gitu ya. Baru kita cek batasan konten masing-masing di kanal. Misalnya kanal YouTube, kanal Instagram, kanal Twitter, dan seterusnya. Baru kita produksi konten. Nah, artinya hasil ini mudah-mudahan bisa menjadikan hidup kita lebih produktif ya. Nah, nanti kalau udah jadi, misalnya kita posting di kanal Facebook, Instagram, Twitter, YouTube gitu kan. Karena ada beberapa karakteristik yang biasanya relatif berbeda antara satu kanal aplikasi dengan aplikasi yang lain. Misalnya kalau YouTube misalnya cenderung foto dengan cerita, bahas peristiwa gitu ya. Kalau misalnya Instagram misalnya lebih cenderung ke pemandangan gitu ya, makanan, foto sejarah gitu ya. Kalau Twitter lebih ke kutipan, inspirasi, atau cool tweet gitu ya. Ada quiz, ada tips, tuh, isi-isi kontennya. Kalau YouTube lebih ke audio, video gitu ya. Tutorial gitu, nah seperti itu. Nah, ada beberapa tips supaya adik-adik dan hadirin sekalian merasa aman di media sosial ya. Nah, kita kenali dulu beberapa modus di penipuan online. Yang biasa jadi modusnya itu adalah ketika illegal access. Jadi misalnya orang hackernya itu berusaha meretas email atau akun gitu ya. Kemudian mengcopy paste situs belanja online gitu, pura-pura situsnya punya dia padahal punya orang lain ya. Atau bahkan mencuri data transaksi dan juga menotif email palsu dari toko online misalnya seperti itu. Nah, modus yang berikutnya ini karena penipuan ya, nipu gitu ya. Jadi nyamar sebagai customer terus minta kode akses. Makanya adik-adik dan hadirin sekalian hati-hati kalau ada orang yang minta kode akses gitu kan. Pernah ngetren ada seorang kasir dari minimarket tertentu gitu kan, minta bahwa itu kode gamenya salah kirim gitu kan, padahal ternyata itu kode OTP punya kita gitu kan, yang lagi dicoba diretas gitu. Jadi hati-hati, jangan sekali-sekali mengasihkan atau ngasih akun, password, atau kode OTP ya. Kemudian menjebak promo gitu kan, pura-pura berhadiah, pura-pura misalnya diskon besar, harga miring setengah harga gitu kan. Nah, ini harus curiga ya. Kemudian barang palsu gitu ya, hati-hati kalau beli online ya. Barang palsu itu di gambarnya asli, begitu datang enggak barangnya palsu gitu ya. Kemudian penjual hilang. Maaf, Pak Cecep. Ya. Mengingatkan ya, Pak. Waktunya tersisa 5 menit lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Modus yang lain misalnya seperti ini. Ada orang pura-pura ngelempar alamat seperti ini karena minta data dari kita ya. Ini ada 3 situs.
yang benar yang mana? Yang benar adalah yang nomor 2 ya. prakerja.go.id. Go ini berarti government, ID itu Indonesia. Ini yang pertama kurang tepat karena .com itu biasanya dipakai oleh perusahaan ya, apalagi yang nomor 3 ya. Apalagi yang bawah ini ada menerima WA ketika ada daftar vaksin COVID. Apalagi ini tidak menunjukkan bahwa itu keluar dari instansi yang resmi ya. Karena kalau Bit.ly ini alamatnya bisa dipakai siapa saja ya. Jadi hati-hati adik-adik kalian, modus kejahatan mencuri data pribadi ya. Karena bagaimanapun juga salah satunya mereka ingin mendapatkan akses ilegal ke rekening bank kita gitu ya. Atau ingin membobol dompet digital kita ya. Nah, makanya hati-hati dengan email adik-adik sekalian. Silahkan cek email adik-adik sekalian, bisa di avas.com/hackcheck atau monitor.firefox.com atau have I been pwned, diketik aja emailnya. Nanti lihat apakah email kita pernah bocor atau tidak. Kalau pernah di breach atau bocor, segera ganti password dan juga aktifkan 2 langkah autentikasi ya. Nah, cara bikin passwordnya, biasakan bikin passwordnya yang sulit ditebak orang lain tapi ingat oleh kita. Jangan bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hanya ditebak 0,20 milisekund dan ini nggak aman ya. Apalagi seperti ini. Ini ada beberapa contoh. Yang bagus itu adalah passwordnya yang gabungan. Huruf besar, huruf kecil, angka, gitu, dan karakter yang lain. Ini bentuk-bentuk atau pola-pola password yang seperti ini yang bagus. Dan jangan lupa misalnya aktifkan di 2 autentikasi ya, atau 2 langkah autentikasi di setiap email dan media sosial yang adik-adik punya ya. Ini bisa pakai juga SMS, notifikasinya bisa pakai Google Authenticator dan yang lain-lain ya. Dan periksa juga di cookie-nya di browser, itu ada di Mozilla atau Chrome, itu kalau-kalau ada server yang tidak kita kenal ya. Oke, kemudian bisa saja adik-adik atau hadirin sekalian ini kalau browsing pakai gunakan mode incognito, ini mode menyamar gitu. Jadi tidak akan ketrace atau tidak akan kelacak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini hati-hati jangan membuka link yang tidak terpercaya. Ini biasanya phishing ya. Biasanya lewat email atau lewat WhatsApp ya. Bisa diklik. Kemudian hindari public wifi gitu kan. Jangan gampang mengkoneksikan karena biasanya itu ada takutnya gitu kan. Ada yang mengintai gitu. Jadi pakai kuota operator saja yang sudah terpercaya ya. Jangan lupa selalu aktifkan notifikasi kalau ada misalnya orang-orang yang login ke gadget kita, kita ada notifikasinya biasanya lewat email. Ini bisa diinstal kemudian memblok beberapa iklan yang kurang berkenan gitu. Jadi tolong jangan selalu share informasi pribadi seperti yang dibilang tadi Pak Irfan di media sosial atau misalnya di status ya. Tadi gunakan password yang beragam. Ini pantau followernya, takutnya ada penyusup ya. Kemudian perhatikan privasi di ponsel ya, akses ke kamera, akses ke user dan seterusnya. Dan hati-hati dengan email yang tidak dikenal, takutnya tadi ya banyak phishing atau pancingan ya. Ya seperti biasa, think before posting gitu ya. Kemudian saring sebelum sharing gitu kan. Dan ingat ada undang-undangnya seperti yang tadi bilang Pak Irfan juga bahwa hindari yang tidak boleh, yang dilarang undang-undang. Makanya dari oleh sebab itu kita akan merasa lebih aman. Baik, terima kasih. Selalu amankan gadget dan amankan akun. Sekian uraian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih Pak Cecep yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik sekali ya. Dengan sangat menarik nih materi dari Pak Cecep nih. Soalnya sangat berdekatan, sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Tadi saya sudah mencoba nih Pak, ngecek email saya di yang tadi Bapak kirim. Wah, ternyata email saya bocor juga ya Pak. Ya, segera ganti password, aktifkan 2 faktor autentikasi itu aja. Oke, mungkin teman-teman pun juga ada nih yang sudah mencoba tadi. Atau mungkin yang belum, silakan untuk kami beri waktu nih untuk mencoba mengecek emailnya dulu di web yang tadi sudah diberikan oleh Pak Cecep.
Dan setelah, mungkin kalau emailnya bocor bisa langsung diganti passwordnya ya. Ya, ganti passwordnya yang kuat. Jadi yang kuat tuh yang ingetnya kita aja gitu kan. Jadi yang lainnya nggak inget. Contoh misalnya gini, makan bakso satu mangkok di warung anu gitu ya. Nah itu kan, tapi kita ganti misalnya beberapa huruf tertentu dengan angka, dengan karakter yang lain. Kan cuma kita aja yang ingat, biasanya orang lain tuh nggak ingat. Bikin pola sendiri aja, seperti itu misalnya. Oke, okay. Bisa dicoba tuh Pak, mengubah beberapa huruf menjadi angka ya Pak ya? Bisa jadi, ya alay-alay dikit nggak apa-apa, jadi susah ditebak ya. Nggak ada yang tahu juga ya Pak, password kita ya, ya Pak. Oke, okay. Semoga setelah mendengarkan materi dari Pak Cecep, teman-teman semua bisa terlindung dari segala kejahatan digital ya. Mudah-mudahan Mas. Mudah-mudahan, oke. Okay. Terima kasih Pak Cecep, nanti kita akan bertemu lagi di sesi diskusi ya Pak. Siap-siap. Baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara, semoga masih tetap semangat nih untuk mengikuti webinar hari ini. Karena webinar hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Nah, jadi kepada teman-teman semua yang ada di Zoom maupun yang berada di YouTube, untuk mengefisiensikan kolom chat ya, jangan asal chat. Karena siapa tahu kan ada orang kominfo di sini, mungkin bisa langsung ditindak, wah bahaya juga kan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mau juga. Saya lihat tadi di kolom chat Zoom sudah efisien nih, sudah efektif, sudah berisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah mudah-mudahan akan dipilih oleh host dan akan dibahas bersama dengan narasumber kita. Atau mungkin juga pertanyaannya bisa menjadi pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money nanti di akhir sesi. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur kolom chat di Zoom maupun di YouTube, silakan. Nanti kita akan pilih, nanti host kita akan pilih yang terbaik dan yang terbaik. 10 terbaik. 4 di antaranya bisa kita diskusikan langsung dengan narasumber kita dan 6 sisanya nanti akan ditampilkan di akhir sesi. Nah, jadi kepada teman-teman yang sudah bertanya, jangan keluar dari webinar ini ya, karena jika pertanyaannya nanti terpilih, tapi orangnya sudah tidak ada di ruangan, maka pertanyaannya akan hangus dan akan digantikan dengan pertanyaan berikutnya. Dan juga sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua, tidak absen di kolom chat ya, karena nanti link absen akan kita berikan di akhir sesi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan masuk ke pemaparan berikutnya. Pemaparan berikutnya mengenai kecakapan digital yang akan disampaikan oleh Bapak John Suhartono Purba, SPD SHMH. Beliau adalah seorang Kasi SMA dan PK Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan. Mari kita sapa dulu, selamat pagi Pak John. Oke Pak John, apakah suara saya terdengar Pak? Jadi bisa dengar suara saya nggak nih? Mas. Oke, sudah Pak, sudah. Baik. Pak John, gimana nih Pak? Kabarnya Pak pagi hari ini Pak? Ya, puji Tuhan sehat ini. Saya senang sekali nih Mas. Pesertanya tembus 1K. Ya, ini baru kejadian ini. Jadi saya sudah beberapa kali ikut webinar Kemenko ini, Gerakan Nasional Literasi ini, baru kali ini. Hebat-hebat semua yang bisa ikut hari ini Mas. Nah, oke. Tidak hanya 1000 nih Mas, di YouTube juga sudah mencapai 300 bahkan 400 wow, nih Mas. Wow, hebat ya. Wow, banyak sekali ya Pak. Ya. Oke. Okay. Pak, mungkin kita semua sudah tidak sabar nih Pak mau mendengarkan materi dari Bapak. Langsung saja ya Pak untuk memaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai ya Pak. Terima kasih Mas. Ya, oke. Okay. Pak John dipersilakan. Izin share ya untuk materi saya. Gimana Mas? Sudah kelihatan Mas? Sudah Pak, sudah. Baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ini ya, ada narasumber pendahulu ini, ada Pak Irfan Sofian, Pak Irfan Sopan. Ya. Kemudian ada Pak Cecep tadi. Nanti yang keempat ada Fadli Pahmi. Di webinar kemarin Pak Badli juga sudah kita pernah sama-sama ya ketemunya Pak. Kebetulan sudah familiar dengan Tapanuli Utara. Kemudian ada
key opinion leader kita, Mbak Cika, ya kalau masih ada. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kegiatan ini sangat kegiatan yang sangat berharga sebetulnya. Karena kenapa ini sangat berharga? Karena digital ini bagi kami di dunia pendidikan menjadi hal yang harus dibiasakan dalam kehidupannya. Jadi ini kenapa terjadi seperti ini? Karena di masa pandemi ini membuat para anak-anak, siswa-siswi tidak bisa datang ke sekolah untuk tatap muka, gitu. Karenanya oleh Kementerian Pendidikan disikapilah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan mode daring, ya menggunakan jaringan dan satu lagi luring. Nah, yang luring ini untuk di masa pandemi COVID yang semakin mengganas ini, semakin tinggi ini tidak terlalu dianjurkan. Karenanya ini menjadi kegiatan yang sangat berharga untuk kami semua yang ada di pendidikan. Baik, tadi dua pemateri sudah menyampaikan etika digital, keamanan digital. Saya sekarang kebahagiaan kecakapan digital, ya. Ini dengan topik menggali sumber pembelajaran di era digital. Ya, saya ini dulu nih ada ini. Kebawah ya. Ya, tribal tadi mas. Baik, ini ada saya bagi ini ada gambar seperti ini. Ini kelihatan ya mas ya? Di multimedia toh. Ya, kelihatan ya pak ya. Ini ada tulisan dilarang membuang sampah di sini. Lalu ini ada sampah lagi di sini. Nah, apa yang salah di sini? Nah, ini pasti ada yang salah. Nah ini ada lagi, nah gambar ini lagi, ini dilarang merokok, ini sampai dua bahasa ya, no smoking. Lalu di sini si mas ini dengan asiknya, dengan mantapnya, ya merokok. Ini adegan jangan ditiru ya, adik-adik ya. Nah ini seperti apa lagi gambar ini? Nah ini kami tampilkan supaya kita bisa membedakan apa yang dimaksud dengan literasi digital. Nah, tadi pertanyaan, apa beda literasi digital dengan literasi membaca katanya. Nah, ini dia. Apa itu literasi? Nah, literasi itu adalah kemampuan untuk menganalisa. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi dia bisa punya kemampuan untuk menganalisa apa makna yang ditulis itu. Itulah dia. Jadi tidak hanya sekedar membaca dan menulis. Literasi lebih dalam adalah kemampuan untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Nah, karena itu setelah nanti selesai materi ini, kita semua berharap kita punya kemampuan literasi yang bagus ya, apalagi dalam hal digital. Jadi literasi itu adalah kemampuan, seperti itulah dia, kemampuan membaca, mengartikan dengan kemampuan skill yang ada kita miliki. Nah, khusus digital, nah tadi sudah jelaskan seperti apa berdigital yang sehat itu, seperti apa etika berdigital itu. Itulah kemampuan yang dimiliki oleh kita, ya. Jadi literasi bisa untuk membaca, menulis seperti di perpustakaan. Jadi bisa aja kita baca, tapi kita bisa menelaah, ya, kita bisa mengartikan apa yang kita baca itu. Saya dapat ini bisa saya kutip di sini. Kita seperti disampaikan narasumber pertama dan kedua tadi, kita sering terjebak dengan karena ketidakmampuan kita berliterasi,
sehingga kita terjebak dengan hoax. Ya, banyak fakta, banyak informasi tadi sudah disajikan. Kita ini setidaknya ada 30% sampai 60% orang Indonesia terpapar hoax. Ya, saat mengakses dan komunikasi melalui dunia maya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ketidakmampuan kita untuk menganalisa apa-apa informasi yang masuk ke kita. Nah, karenanya ini ada tips-tips tadi yang saya lihat banyak ini ya, ada saring sebelum sharing katanya kan. Kemudian jangan kita cepat-cepat untuk men-share sebelum kita lihat semua apa isinya. Atau ada tadi Pak Cecep yang informasikan, lihat dulu sumber informasinya jelas nggak? Jadi dari sumber informasi linknya yang jelas, biasanya sumber informasi yang jelas itu konten itu dari ada go ya .go itu government tadi contohnya, ada juga school SC ya, sekarang ada beberapa link yang harus diperhatikan dengan baik ya. Kemudian nah ini kemampuan kita berliterasi di Indonesia ini sangat rendah. Kenapa? Itu tadi, jadi kita lebih cepat tangan kita ini men-share ya, yang kemudian ini sebenarnya ada berakibat, ada efek yang menjadikan merugikan orang lain, mungkin juga merugikan diri sendiri, karena ketika orang lain merasa dirugikan tentu dia akan menuntut balik atau menyampaikan ketidakpuasannya kepada kita yang men-share atau membagikan hal-hal yang berhubungan dengan orang lain itu. Makanya tingkat literasi ini, data ini saya ambil dari perpustakaan Kemendagri ya, tingkat literasi kita itu di Indonesia ini rendah ya, kalau dibanding di dunia kita masih menduduki peringkat 62 dari 70 negara. Nah, ini jadi harapan kami nanti kalau selesai kegiatan ini, kita yang ikut webinar ini ya, kita akan meningkatkan ini, kita balikkan aja ini. Jadi pada posisi 62 ini, setelah webinar ini nanti kita menyumbangkan kemampuan literasi kita ya, kalau enggak akhirnya kita jadi posisi nomor 8 dari 70 negara. Kita harus sepakat di situ. Jadi pergunakan kemampuanmu ya, rajinlah dulu menganalisa itu tadi, teknik-tekniknya sudah disampaikan oleh narasumber pertama dan kedua, sehingga ini nanti dengan cara itu kita bisa meningkatkan posisi kita. Jadi jangan langsung, sekali lagi sampaikan, jangan rajin langsung men-share ya. Pikirkan dulu ya, apakah ini bagus untuk di-share, apakah ini bermanfaat untuk orang lain, jangan karena keasikan sendiri ya. Nah, kemudian topik kita hari ini adalah bagaimana menggali sumber pembelajaran di era digital ya. Adik-adik kami, anak-anak kami, ya di sini juga sebetulnya ada bapak ibu guru tadi, ada bapak ibu kepala sekolah yang mencat saya, boleh ya ikut guru-gurunya juga, ya nggak apa-apa, bilang ya. Makanya ini banyak saya pikir ini, meski secara spesifik ini ditujukan kepada anak-anak ya, siswa-siswi SMA yang ada di 13 sekolah di wilayah Tapal Utara. Bagaimana menggali sumber pembelajaran di era digital? Saya sampaikan di sini ada tujuannya ini saya sampaikan, ini sebetulnya untuk tips saja supaya di masa pembelajaran PJJ ini, pembelajaran daring ini tidak menimbulkan masalah. Ini kenapa seharusnya memang di satu sisi pihak sekolah kami harus menciptakan satu metode pembelajaran yang bagaimana mengasihkan anak-anak ya. Itu kan ada terhubung dia, ada koneksivitas antara si guru sebagai sumber pembelajaran dan si anak sebagai objek pembelajaran. Dan ini harus ini, karenanya terkait ini di penggunaan teknologi ini ya, kami sampaikan ada yang bagaimana caranya menggali sumber pembelajaran di era digital. Yang pertama ini, mari anak-anak kami siswi SMA manfaatkan kemajuan teknologi ya, karena pembelajaran saat dilakukan secara daring, maka gunakan pembelajaran itu untuk utama sekali, pertama sekali untuk belajar, bukan untuk main game ya. Bagaimana seperti sampaikan tadi, sumbernya sebetulnya gurunya,
ketika guru membuat jadwal pembelajaran dari jam 8 sampai jam 12.15 misalnya, atau kadang dari jam 8 sampai jam 13, ini dipergunakan ya untuk itu aja dulu. Ya, jangan diselang-selingi untuk main game. Ini membuyarkan konsentrasi juga ini. Ya, karenanya pergunakanlah Android-mu, ya, laptop-mu, PC-mu untuk pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kita untuk mencermati atau menggali sebuah pelajaran di era digital ini adalah cermati alamat situs. Ya, tadi sudah disampaikan narasumber yang pertama, harus pandai dan jeli dalam mencermati alamat situs bahan informasi. Jangan terkecoh dengan alamat situs abal-abal. Tadi ada contoh mencari lapangan kerja, ya. Rupanya karena kita keburu-buru, wah ini dia nih. Akhirnya bisa merugikan kita, ya. Karena itu jangan terkecoh, ya. Makanya saya sarankan semua itu jika ada kita ingin melihat satu konten atau satu berita, baca dulu semua, ya. Lihat sumber informasinya, ya, alamat situsnya jelas nggak. Yang ketiga ini sharing, ya, sharing dulu sebelum sharing. Ini tadi saya sampaikan. Semua tadi kami tiga narasumber ini menyampaikan ini. Jadi ini kata kunci jadinya ini, ya. Kita harus sharing dulu, ya. Saya nggak tahu nanti narasumber keempat pasti sebutkan ini dulu, ini juga ini, ya. Jadi kita beraman berliterasi digital, biar aman kita menggunakan teknologi internet ini. Ini mohon ini kata kunci dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita pegang handphone kita, itu langsung muncul itu, saya saring dulu sebelum sharing, ya. Ini jadi jangan lebih cepat jempol kita itu dibanding otak kita, ya. Itu tadi, makanya ketika tangan kita, jempol kita ini lebih cepat kita gunakan, inilah yang akhirnya menambah angka ketidakmampuan kita berliterasi, ya kan? Karena kan menimbulkan efek yang tidak bagus. Jadi harus kelihatan bahwa kita adalah orang terdidik, ya, melalui postingan-postingan kita di dunia maya, ya. Ada juga ini, saya lihat dari tadi ada juga yang coret-coret ini, ya. Seharusnya nggak untuk yang pelajar-pelajar yang terpelajar, nggak ada sikap-sikap seperti itu, ya. Tapi saya mohon ini mungkin sengaja juga ini. Yang kemudian yang keempat, ini atur waktu, ya. Ini yang sering menjadi persoalan, menjadi dilema antara di pembelajaran jarak jauh sekarang, ya, di mana kita sering terlena dengan hiruk pikuk dunia maya, ya, kita terlena. Kita misalnya kita buka satu berita, kita masuk misalnya ke Facebook, kita masuk ke chat dengan teman kita, nggak bisa ngatur waktu lagi, yang akhirnya ini berakibat tidak enak juga, ya. Kadang kepada kami di cabang dinas pendidikan juga banyak keluhan-keluhan orang tua yang menyatakan yang akhirnya buat mereka bahwa pembelajaran itu tidak efektif. Nah, kenapa ini tidak efektif? Ya, sumber masalahnya kita juga, anak-anak kami juga, diri kami juga. Kenapa? Karena ketika dia tidak bisa membedakan jadwal pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang lain, seolah-olah sekarang anak-anak kami ini, adik-adik kami ini langsung aja dia di belakang komputernya, kalau dia punya handphone untuk pembelajaran itu aja dipegang, ya. Nah, apa sebetulnya yang tips kami untuk ini? Atur waktu. Ada baiknya dalam mengatur waktu ini dibuat jadwal. Kalau saya, saran saya dibuat jadwal aja. Jadi tadi roster sekolah kan sudah dibagi, jadi jadwal pembelajaran Senin sampai Sabtu, kemudian jadwal pembelajarannya dari jam 8 mungkin ke jam akhir, itu dibuat. Nah, setelah itu, kemudian kegiatan-kegiatan apa lagi yang akan dilakukan? Nah, masukkan di situ, membantu orang tua, refreshing, nggak apa-apa, karena satu hari itu kan 24 jam. Karenanya kami harap aturlah waktu dengan membuat jadwal sebaik mungkin. Kemudian ini, Mas? Mohon maaf ya, Mas. Mohon maaf, Pak. Waktunya tersisa 5 menit lagi, ya, Pak. Baik, ya. Berikut ini kami sampaikan ada daftar aplikasi dan cara menggali sumber pembelajaran secara online. Ini ada aplikasi yang mungkin bisa kalian lihat. Ya, saya pikir di masa pembelajaran sekarang ini udah familiar ini, ya. Paper School, Ruang Guru, dan seterusnya. Ada 11 kami buat di sini.
Kemudian bisa juga bisa mencari di Google ya, di link belajar online dan dari Kemendikbud, masukkan kata kuncinya itu, lalu nanti akan keluar, bisa diklik. Ya, sekali lagi sampaikan, kalau nanti sudah muncul seperti ini, kalau dia dari Kementerian Pendidikan, dia linknya pasti ada kata go, itu government, government pemerintah, kemudian .id. Itu ya. Yang ketiga, kami juga akan perkenalkan ada akun belajar yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan pada Desember di akhir tahun 2020 kemarin. Namanya akun belajar .id ya. Nanti anak-anak kami, siswa-siswi semua coba nanti cari tahu ini di YouTube apa itu akun belajar, apa kemudahannya, kepentingannya untuk apa ya. Kami juga nanti dari Cabang Dinas Pendidikan Lumbangan Sumutan akan menyampaikan, akan menjadwal waktu yang tepat untuk mensosialisasikan ini, karena meski sedikit terlambat tidak apa-apalah daripada tidak sama sekali ya. Kemudian ini yang bagi tadi, kita jangan hanya menggunakan, tapi kami juga sampaikan anak kami menjadi produsen, bukan hanya sekedar konsumen iptek. Ada 3 tips di sini. Tapi saya sebelum menyampaikan ini, saya mau menggugah kita, saya akan mencoba flashback kemarin, di sekitaran kita ada seorang anak yang tiba-tiba viral dengan nama si Guys. Mungkin bisa kita lihat itu. Dia sederhana saja dia. Dia pas melihat abangnya traktor, dia apa namanya, dia bagi itu, dia share dan menarik semua orang. Sehingga sekarang dia jadi YouTuber mendadak ya. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Apa tipsnya? Ini dia, ada 3. Jangan takut salah ya. Kenapa kita tidak takut salah? Karena tadi kita sudah mendengar etikanya, kita mendengar keamanannya dari narasumber kedua, pertama dan kedua tadi. Jangan lekas menyerah ya. Pelaut handal tidak ditempa dengan berlayar di tepi pantai, tapi di tengah lautan. Nah, semakin kalian nanti masuk ke menciptakan konten-konten atau apa saja ya, bisa yang menyangkut pembelajaran, yang hal-hal yang lucu, teknologi, itu nanti akan secara pelan-pelan menjadikan Anda terbiasa. Yang terakhir adalah, itu pilihanmu. Jadi kalau kau membuat satu konten atau suatu yang mau di-share, yakinkan itu sudah pas. Jadi jangan karena orang kirim ke kita, lalu kita share. Enggak. Jadi mari menciptakannya bahwa itu adalah produk kita. Ya. Itu saya pikir ya, waktunya sudah terbatas. Nah, anak-anak kami, para peserta webinar hari ini, kami juga meminta kita, mengundang kita untuk bergabung bersama kami di akun media sosial yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Lumbangan Sumutan, ada di Facebook dan di Instagram. Ya, ini tujuannya ini untuk menyebar informasi atau hal-hal yang mungkin perlu yang kita bahas untuk kemajuan dan mencapainya cita-cita kalian, dan juga untuk kesuksesan pembelajaran di masa COVID ini. Itu saya pikir nanti mungkin di tanya jawab masih bisa kita punya waktu untuk membahas lebih jauh materi yang saya sampaikan itu. Terima kasih Mas, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak John atas materinya, sangat luar biasa sekali nih, sangat insightful sekali ya Pak. Tadi Pak John membahas tentang kecakapan digital. Saya setuju banget Pak, di era industri 4.0 ini kita jangan hanya menjadi seorang penonton ya Pak ya. Kita jangan hanya menjadi seorang penyimak. Kita juga harus mencoba menjadi seorang konten kreator ya Pak. Siap. Jadi ya tuh, makanya saya suka sekali ini Mas, pesertanya juga banyak ya. Udah saya lihat di partisipannya semuanya banyak anak-anak kita, siswa kita yang ada di sekitar wilayah kerja kami. Dan saya mau ucap terima kasih nih ke narasumber pertama, kedua tadi kena sekali dia. Jadi mereka tidak akan merasa rugi. Yang keempat juga saya yakin, karena kemarin materinya susah didengar, pasti kena sekali nih kepada yang bisa ikut webinar hari ini. Dan mereka pasti merasa beruntung nih Mas. Oke, semoga saja mereka merasa beruntung ya Mas. Soalnya ini webinar langka ya Mas. Walaupun sekarang sedang digalakkan, tapi kan ini kayak jarang-jarang gitu ada acara literasi digital yang diadakan oleh Kominfo ya Pak. Siap, siap, siap. Oke. Makasih nih Pak John atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga setelah kita mendengar materi dari Pak John tadi, kita bisa semakin cakap digital ya. Semoga kita bisa semakin beradaptasi dan juga menjadi seorang konten kreator di era digital ini. Sekali lagi terima kasih Pak John atas materinya. Nanti kita akan berdiskusi di sesi diskusi ya Pak. Siap, siap. Makasih Mas. Oke. Saya kembali mengingatkan kepada seluruh peserta yang berada di
YouTube. Mungkin sudah bisa mencoba untuk masuk ke ruang Zoom ya, karena peserta di Zoom kita menurun nih. Mungkin yang di YouTube bisa beberapa sebagian masuk ke ruang Zoom untuk memenuhi, karena nanti kan ada akan ada sesi tanya jawab nih. Nah, kita kan bisa merelinya, bisa add-nya itu dari Zoom. Jadi kepada teman-teman yang ada di YouTube yang antusias ingin bertanya dan berharap semoga pertanyaan terjawab oleh narasumber, bisa nih untuk coba masuk ke Zoom-nya sekarang. Masih ada sisa 100 orang lagi yang bisa masuk ke ruang Zoom kita. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan langsung masuk ke pemaparan materi yang keempat. Pemaparan materi yang keempat mengenai budaya digital yang akan disampaikan oleh Bapak Fadli Fahmi Eskom MM. Beliau adalah seorang CEO Reseloka.com. Mari kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Fadli. Pagi, Mas Ziyad. Selamat pagi, Mas Ziyad. Pagi, Pak. Pagi mana nih, Pak? Kabarnya, Pak? Pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah. Semangat, Mas. Alhamdulillah. Pak, gimana nih, Pak? Ada nggak, Pak, pesan-pesan penyemangat untuk kita semua peserta webinar nih, Pak? Ada 1.000 orang nih yang di Zoom dan ada 300-an orang di YouTube. Biar kita lebih semangat lagi nih, Pak, untuk mendengarkan materi pagi hari ini. Oke, jadi materi. Teman-teman tetap fokus. Insya Allah materi ini sangat bermanfaat agar teman-teman bisa menyongsong masa depan yang lebih baik lagi di dunia digital. Baik. Langsung saja ya, Pak, untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya 20 menit ya, Pak. Dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Pak Fadli, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share screen, Mas Ziyad ya. Silahkan, Pak. Oke. Oke, yang saya hormati sebelumnya narasumber kita ada Pak Irfan Sopan Mawang. Selamat pagi, Pak. Ada Pak Cecep Nur Alam Damang, Pak Cecep. Yang ketiga, tulang saya, Pak John Suhartono Purba. Dan semuanya siswa-siswa yang berada di Tapanuli Utara, Horas. Perkenalkan, saya Fadli Fahmi, saya founder dan CEO dari Reseloka.com, Reselling for Better Living. Nah, kali ini saya diberi amanah dari Kemenkominfo untuk share kepada teman-teman semua, yaitu saya ingin share tentang materi perubahan budaya di era digital. Jadi, apa aja nih budaya-budaya yang berubah setelah era digital hadir ke kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, saya Fadli Fahmi. Nah, untuk yang mau berkomunikasi dengan saya, boleh follow IG saya, yaitu Fadli_Fahmi. Nah, boleh juga berkoneksi dengan saya di Facebook, yaitu Fadli.Fahmi.P. P-nya itu Panjaitan. Jadi saya adalah putra daerah dari Tapanuli Utara. Oke, perkenalkan sebelumnya, saya Fadli Fahmi. Pengalaman saya yaitu menjadi founder dan CEO dari bandros.co.id. Saya juga founder dan CEO dari Reseloka.com. Prestasi kita selama merintis startup, yang pertama juara 1 Indosat Ooredoo Wireless Contest pada tahun 2016, dan kita juga finalis Wira Usaha Muda Mandiri 2016. Saya alumni SD 5 Siborong-Morong 173274, alumni pesantren Ar-Raudatul Hasanah di Medan, dan lulusan Unikom Bandung pada tahun 2013. Oke, teman-teman semua, nah, nanti yang ke Siborong-Morong boleh main ke toko saya. Nah, kebetulan mama saya yang jaga di sini. Nanti kita boleh sharing-sharing untuk offline-nya. Biasanya saya main ke Siborong-Morong pada tahun baru atau pada saat lebaran. Oke, kita masuk ke materi inti, yaitu internet merubah segalanya. Nah, biasanya lagu yang tenar pada waktu kita SD, yaitu lagu Bangun Tidur Kuterus Mandi. Nah, tetapi pada saat ini, bangun tidur, apa yang akan kita lakukan? Bangun tidur yang kita lakukan adalah mencari HP. Ini adalah salah satu efek internet yang merubah kebiasaan kita sehari-hari. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita cara kita belajar, cara kita belanja, semua berubah ketika internet hadir di kehidupan kita. Nah, ini adalah salah satu transportasi terhit di kampung kita, yaitu bentor, becak motor. Tetapi di kota Medan, transportasi ini mulai terdisrup atau mulai tergantikan dengan hadirnya Gojek. Nah, budaya transportasi berubah, bergeser ketika hadirnya
aplikasi Gojek, aplikasi Grab di HP kita. Nah, biasanya kita ketika kita ingin naik becak, kita harus misalnya rumah kita jauh dari pinggir jalan, kita harus jalan kaki dulu nih ke pinggir jalan, bahkan harus mungkin kalau di Siborong-borong harus ke Jalan Tugu dulu, ke dekat patung Omus-Omus dulu baru dapat becak. Tetapi dengan aplikasi Gojek, kita tinggal buka aplikasi, kita klik dari mana kita berangkat, kemana tujuan kita, Gojek akan jemput kita dan antar kita ke tempat yang kita tuju. Ini adalah salah satu budaya yang berubah, yaitu budaya efisiensi. Dan begitu juga ada budaya transparansi. Biasanya kalau ke abang beca, kita tanya dulu harganya, dan harganya tidak flat. Tetapi ketika di aplikasi Gojek atau Grab, biasanya sebelum kita berangkat, kita cek dulu nih harganya. Oh, harganya Rp25.000. Kalau duit kita ada, berangkat. Kalau nggak ada, ya udah, jalan kaki, naik angkot juga ujung-ujungnya. Nah, ini adalah salah satu kelebihan aplikasi, kelebihan internet. Jadi budaya kita, budaya efisiensi dan transparansi melalui dunia internet. Dan dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, banyak orang yang pengangguran, yang tidak punya kerjaan, hanya memiliki kereta di kampung kita atau di Bandung motor, biasanya mereka bisa menghasilkan, mereka bisa memiliki pendapatan ketika bergabung menjadi driver Gojek. Bisa sebagai menjadi kurir, bisa sebagai driver, bisa juga sebagai pengantar makanan. Ini adalah salah satu kelebihan hadirnya internet di kehidupan kita. Selanjutnya, nah pada tahun 2009, ketika saya berangkat dari Siborong-borong ke kota Bandung, dulu belum ada di kampung kita ini bandara. Dulu saya harus ke Medan dulu, baru berangkat ke Jakarta, dan beli tiketnya dulu di travel, di toko-toko travel. Tetapi pada zaman kawan-kawan ini, mungkin travel itu sudah mulai langka sejak hadirnya, ada hadirnya Traveloka, ada tiket.com, ada Pegi-Pegi. Semua tiket bisa kita akses melalui aplikasi ini. Kita nggak perlu lagi repot jalan ke travel, nanya harga, tanggal berapa yang paling murah. Tetapi hanya dari genggaman kita, kita bisa cek harga. Wah, aku mau berangkat nih. Bahkan di kampung kita pun udah ada bandara. Cukup dari Silangit, kita bisa ke Jakarta hanya 2 jam. Kita bisa cek, wah, tanggal berapa nih yang murah, naik pesawat apa, hari apa. Semua kita bisa dapat hanya dari genggaman kita. Jadi dari internet ini ada budaya kecepatan informasi yang kita dapat melalui internet. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu mall yang paling hits dulu di kampung kita. Pada zaman-zaman saya masih kecil lah, yaitu Medan Mall. Ketika kita mau belanja pakaian, kita mau belanja kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan, atau belanja HP, semua kita pergi ke mall. Tetapi ketika PPKM ini hadir, ketika corona menyerang kampung kita, ketika menyerang juga Indonesia, mall ditutup. Tetapi tenang, dengan hadirnya internet, ada mall online. Seperti yang sering kita lihat di TV, ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, COD. Budaya belanja kita juga berubah. Biasanya kita belanja, misalnya kita tinggal di Tapanuli, mau ke mall, harus jalan kaki, harus naik mobil dulu 6 jam. Tetapi kini barang-barang yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Jakarta, di Bandung, semua bisa kita akses dari genggaman kita. Cukup kita buka HP, mau beli baju, mau beli bedak, mau beli pakaian, gula ada, beras ada, semua ada di genggaman kita. Bahkan cara transaksinya pun bisa kita nggak transfer. Ada namanya metode COD, yang mana kurir, yang barang-barang yang ada di Bandung, di Jakarta, diantar ke kampung kita, kita bayarnya pun di rumah. Ini adalah salah satu budaya juga yang berubah, budaya belanja ketika hadirnya internet di kehidupan kita. Jadi banyak hal-hal positif yang hadir. Bahkan kalau saya pikir-pikir, sebenarnya aplikasi ini akan hits pada 10 tahun lagi mungkin ya. Tetapi karena hadirnya corona, ketika kita di kekang, kita nggak bisa kemana-mana agar tidak menyebarkan virus ini, maka internetlah yang membantu kegiatan kita sehari-hari. Sehingga percepatan internet ini luar biasa, literasi digital sangat dibutuhkan untuk perkembangan kehidupan kita. Nah, ini lagi wartel, warung telepon. Ini adalah
tempat kita berbagi keluh kesah kepada orang tua kita. Seperti saya perantau pergi ke Bandung, ketika kita dulu nggak punya handphone, kita tidak ada koneksi internet, belum ada aplikasi WhatsApp, wartel adalah tempat terindah. Apalagi pada akhir bulan. Mak, habis uangku, Mak. Nah, wartel adalah tempat kita ngetem untuk berkomunikasi dengan orang tua kita. Dan di wartel ini, apa aja? Kita dibatasi oleh billingnya. Wah, udah 3 menit nih, udah 10 ribu. 8 menit, udah 20 ribu. Tetapi dengan hadirnya internet, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Telegram, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan orang tua, hanya bermodalkan kuota. 1 giga yang paling harganya cuma 10 ribu. Kita bisa berhubung 1 jam, 2 jam, bahkan seharian. Ini adalah kelebihan dari internet. Cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi, cara kita belajar, semua dibantu oleh media-media sosial. Ini adalah cara atau budaya komunikasi yang berubah sejak hadirnya internet di kehidupan kita. Nah, kalau biasanya, kalau zaman saya kecil dulu, nonton sama orang tua, kita rebutan remote. Malam hari dikuasai mama kita, kalau pagi hari dikuasai bapak kita nonton berita. Nah, entah kapan jadwal kita nonton. Apalagi di televisi, kalau kita contohnya mau nonton Doraemon, kita harus nunggu hari Minggu dulu. Mau nonton bola, harus nunggu malam Minggu dulu. Jadi semua udah ada jadwal-jadwal yang ditentukan oleh televisi. Tetapi kini budaya hiburan kita berubah sejak hadirnya YouTube. Ketika kita kapan mau nonton Doraemon, kita kapan kita mau nonton tentang sejarah, nonton tentang edukasi, tinggal search di YouTube, langsung muncul pada waktu itu juga. Jadi budaya hiburan yang berubah, dulu mungkin diatur oleh media, sekarang kita bisa mengatur media apa yang kita butuhkan. Begitu juga dengan ditutupnya bioskop sejak PPKM, ditutupnya mall-mall, kini Netflix adalah salah satu bioskop. Kalau kita dulu nonton bioskop, mungkin kita butuh biaya Rp35.000. Nah, itu baru satu film. Dengan Netflix, kita cukup bermodalkan internet dan biaya subscribe sebesar di bawah Rp100.000 sebulan, kita bisa menonton ratusan film di rumah kita. Ini adalah salah satu budaya hiburan yang juga berubah dengan hadirnya internet di kehidupan kita. Nah, ini juga budaya surat-menyurat. Mungkin kalau zaman saya kuliah dulu, kita mau ngirim berkas, kita mau ngirim KK, KTP, semua dikirim dari surat. Kita harus ke kantor pos dulu, belum bayar ongkir lagi, belum lagi sampainya lama. Nah, dengan hadirnya email, budaya surat-menyurat juga berubah. Kita cukup scan, kita cukup foto jika HP kita bagus, kita bisa mengirim surat gratis bermodalkan internet, dan sampai pada detik itu juga. Ini adalah budaya surat-menyurat juga yang berubah ketika hadirnya internet di kehidupan kita. Nah, ini yang saat ini terjadi, kawan-kawan yang biasanya sekolah di kelas, tatap muka dengan guru, ketika hadirnya si corona ini, mau nggak mau, kita harus belajar melalui WhatsApp, melalui Zoom. Nah, seperti yang kita lakukan pada saat ini adalah salah satu inovasi dari internet. Saya yang berada di Bandung, kawan-kawan yang berada di Tapanuli Utara, kita bisa berbicara pada waktu yang bersamaan, pada waktu yang berjauhan, kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi kalau biasanya kawan-kawan mau menghadapi UN, harus ke GO dulu, atau harus ke Sony Sugema untuk ikut les. Kini udah ada ruang guru, cukup les melalui HP. Kawan-kawan bisa belajar semua materi hanya dari genggaman. Bahkan materinya bisa diulang-ulang. Misalnya belum paham, tinggal dibalikkan lagi videonya. Belum paham, tinggal dibalikkan lagi videonya. Ini juga budaya belajar-mengajar yang berubah ketika hadirnya internet di kehidupan kita. Nah, ini juga aplikasi Zoom, aplikasi yang saat ini kita gunakan. Bisa juga aplikasi Zoom ini untuk belajar-mengajar, bisa juga untuk seminar. Biasanya kita seminar harus kumpul di satu gedung. Kini cukup kita duduk dari rumah kita masing-masing, kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa dengan dua arah. Ini adalah salah satu kelebihan budaya belajar mengajar sejak hadirnya internet di kehidupan kita.
Nah, biasanya kawan-kawan kalau mungkin buat tugas, buat laporan ke guru, harus nge-print. Tetapi karena sekarang udah belajar dari rumah, study from home, nah, kawan-kawan cukup kasih tugas melalui WhatsApp atau bisa melalui email, cukup difoto. Nah, apalagi pelajaran ini atau dokumen ini bisa dikirim pada waktu itu juga. Tidak perlu nunggu besok masuk sekolah lagi. Ini adalah salah satu budaya lapor-melapor yang juga berubah ketika hadirnya internet di kehidupan kita. Nah, saya ingin share kepada kawan-kawan budaya-budaya produktif apa aja nih di era digital yang bisa kawan-kawan lakukan sehingga internet ini bermanfaat. Bukan hanya kita ngabisin waktu, tapi kita bisa menghasilkan ilmu, pengetahuan, bahkan bisa menghasilkan duit dari internet. Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin kalau zaman kita dulu kalau mau buka tempat makan, kita harus bermodalkan 100 juta, belum beli mejanya, belum beli kursinya, belum dekorasi tempat. Nah, kita harus bermodalkan yang sangat besar sekali. Tetapi ketika hadirnya internet, kawan-kawan punya skill masak, cukup foto masak dengan tampilan yang cantik, listing di GoFood, listing di Grab, bahkan hanya modal 5 juta atau bahkan kurang, cuma modal kompor, modal bahan-bahan makanan, kawan-kawan bisa berjualan. Banyak orang yang mulai berjualan, contohnya kawan-kawan saya di Bandung, dia membuka toko di GoFood. Dia nggak punya restoran, dia nggak punya tempat makan, hanya punya dapur di rumah, dia bisa produktif. Bisa menghasilkan 50-100 orderan per hari. Ini adalah salah satu tingkat produktif dari dunia internet. Nah, ini salah satunya juga kawan-kawan yang suka jualan mungkin, yang mau jualan pakaian, yang punya cita-cita punya toko pakaian. Kalau dulu kita harus beli pakaiannya dulu, kita harus dekorasi tempat dulu, belum lagi sewa tempat, kita bisa menghabiskan 100 juta kalau mau jualan pakaian. Kini ada namanya metode dropship, yang mana kawan-kawan cukup ngambil fotonya si supplier, nanti update di WhatsApp, update di Facebook, mungkin kita sering lihat ya status WhatsApp mama kita, status WhatsApp kawan-kawan kita, banyak yang jualan baju, belum tentu dia punya barangnya. Bisa jadi dia dropship, atau ambil foto dari supplier, baru ketika ada orderan, baru dia ambil barang ke si supplier. Ini adalah salah satu kita memulai bisnis dengan mudah, dengan hadirnya internet. Nah, ini adalah salah satu yang saya kembangkan juga saat ini, yaitu aplikasi reseloka.com. Nah, kenapa saya buat aplikasi ini? Ketika saya kuliah di Bandung, saya bingung untuk nambah penghasilan, apa aja yang harus saya lakukan. Saya coba jualan pulsa, untungnya cuma 1.000, yang ngutang sampai 1.000.000. Terakhir, wah enak kayaknya jualan baju nih. Apalagi di Bandung ini adalah salah satu pusat fashion. Saya coba jualan baju, dan saya kepikiran bagaimana orang-orang seperti saya, yaitu mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, bisa berpenghasilan hanya dari rumah, hanya main HP, tanpa perlu modal yang besar. Akhirnya saya buat sebuah aplikasi reseloka.com. Orang tinggal ambil gambar, pasarkan di marketplace, pasarkan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau di WhatsApp. Ketika ada orderan, baru ambil barang ke saya. Ini saya buat karena pengalaman saya dulu ketika memulai bisnis kesulitan. Sehingga saya harap dengan aplikasi ini semua orang bisa memulai bisnis dengan mudah. Mohon maaf, nah, Mas Fadli. Ya. Waktunya tersisa 3 menit lagi ya, Pak. Siap. Nah, saya percepat. Untuk kawan-kawan yang mau mulai berjualan, mulailah berjualan dari marketplace. Seperti kita lihat, traffic di marketplace atau pengunjungnya itu ada 135 juta orang. Di Shopee ada 127 orang, Bukalapak ada 34 juta. Kalau kita buka di mall, paling mentok 900 ribu visitor per bulan. Belum lagi biaya tempat, belum lagi biaya pegawai. Kalau di marketplace kita gratis, kita bisa jualan dari rumah. Dan ini adalah kelebihan-kelebihan hadirnya internet di kehidupan kita. Jadi saya harap kawan-kawan dengan ada internetnya ini, mulailah belajar berjualan online. Ini adalah data-data transaksi. Nah, kita ambil satu contoh saja karena waktunya mepet. Ini transaksi pakaian aja di Indonesia pada tahun 2020, yaitu ada 1 miliar dolar.
$1 miliar kita kalikan 15.000, ada 15 triliun transaksi pakaian di Indonesia pada satu tahun. Nah, kita dapat 0,001% aja, dapat 1M, wah, sudah merdeka kita. Selanjutnya, apa aja nih yang kawan-kawan bisa lakukan dengan menghasilkan di dunia internet, yaitu bisa menjadi influencer. Ini adalah tarif-tarifnya, biasa paid promote, mungkin kita sering lihat artis bagi-bagi foto atau bagi-bagi produk, biasanya mereka dibayar dari pemilik produk. Yang kedua yaitu sebagai content creator, contohnya membuat konten, nah ini salah satu konten putra daerah kita juga, yaitu Danau Toba Samosir, di update tentang Danau Toba, ada 18.000 pengikut. Nah, kita lihat ada 18.000 pengikut. Kita lihat di sini. Jika pengikutnya ada 10.000 sampai 25.000, ketika dia sekali posting, dia bisa menghasilkan 50.000. Bayangkan dia punya 10 produk yang diposting per hari, bisa menghasilkan 500.000, sebulan bisa menghasilkan 15 juta. Nah, itu kita ambil rate yang paling rendah. Jika rate-nya di 250.000, bayangkan dia bisa menghasilkan 75 juta per bulan. Ini adalah kelebihan dari internet. Yang ketiga, kawan-kawan bisa belajar menjadi YouTuber juga, mendapatkan penghasilan dari Google. Jadi mungkin ketika kita melihat atau menonton YouTube, kita sering melihat iklan dari konten tersebut. Seperti kita ketahui, semua iklan itu yang buat iklan akan bayar ke pembuat konten. Yang bayar adalah dari pihak si Google. Yang keempat yaitu menjadi freelancer. Apa itu freelancer? Freelancer adalah profesi-profesi yang bisa dikerjakan hanya dari rumah. Jadi kawan-kawan nggak perlu ngantor kayak saya cukup dari rumah, nah, saya bisa menghasilkan. Yang pertama apa aja? Yang pertama kawan-kawan yang suka menulis atau menjadi content writer, silakan perdalam lagi ilmu menulisnya, belajar copywriting, belajar menyusun kata-kata yang bisa menjual. Sehingga kawan-kawan bisa menghasilkan menjadi seorang content writer. Yang kedua, kerja freelance sebagai desain grafis, yaitu membuat desain. Biasanya kalau kita lihat toko di Instagram atau kita lihat toko di Facebook, itu gambarnya cantik-cantik, bagus-bagus. Nah, ini di balik itu semua ada seorang desain grafis yang bertugas untuk membuat desain yang bagus sehingga produk itu cantik atau enak dilihat untuk diposting. Nah, untuk pekerjaan ini kawan-kawan harus belajar Photoshop, baru Corel Draw, dan harus belajar juga yang lebih gampang yaitu menggunakan Canva.com. Yang ketiga yaitu social media officer, yaitu menjadi admin. Mungkin sering lihat live ya, live ibu-ibu jualan sepatu, jualan pakaian di Facebook. Nah, itu dia sebagai social media officer atau sebagai admin. Yang keempat yaitu mengajar online. Jadi kawan-kawan yang di sini yang mempunyai basic atau jago bahasa Inggris, jago fisika, jago matematika, juga bisa buka kursus online untuk kawan-kawan yang mau belajar materi-materi tersebut. Nah, untuk penutupan, internet itu seperti pisau bermata dua. Kendalinya di tangan kita semua. Internet ini mau membahayakan kita atau bermanfaat untuk kita. Jadi kembali kontrolnya lagi kepada diri kita. Nah, ini dampak positif dari internet, bisa menambah wawasan dan pengetahuan, tinggal cari di Google, mau tahu apapun bisa kawan-kawan cari. Yang kedua yaitu media komunikasi, saya di Bandung, kawan di Tapanuli Utara, kita bisa berkomunikasi, bisa tatap muka real time pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga mencari lowongan pekerjaan, jadi kita nggak perlu keliling-keliling lagi, cukup dari internet kita bisa tahu jika butuh pekerjaan. Yang keempat yaitu bisa melakukan transaksi dan bisnis. Seperti yang sudah saya sharing tadi. Bisa jualan di GoFood, bisa jualan di Tokopedia, Shopee, atau dimanapun. Ini dampak negatifnya. Saya harap kawan-kawan yang anak muda ini jauhilah hal-hal ini. Karena dapat bisa merusak masa depan kawan-kawan semua. Yang pertama yaitu pornografi. Yang kedua perjudian. Yang ketiga pencemaran nama baik. Yang keempat berita hoax. Yang kelima penipuan. Yang keenam pelecehan. Oke. Jadi netiquette, saya harap ini bisa jadi nasihat untuk kita semua. Setiap informasi yang tersaji perlu kita baca secara utuh, jangan baca setengah-setengah, mungkin judulnya nyeleneh, kita baca dulu ke dalamnya. Yang kedua, berpikir kritis, logis dan jernih ketika mendapatkan informasi. Yang ketiga, tabayun, cek ulang dan cek ulang. Dan cek silang setiap informasi yang diterima.
Yang keempat, tahan jempol seperti pesan narasumber sebelumnya, saring sebelum sharing. Yang kelima, tidak semua informasi benar dan layak disebarkan. Yang keenam, ingatkan orang terdekat, ingatkan orang tua kita, abang kita, adik kita, jangan menebarkan hoax walaupun tanpa sengaja. Karena nanti kita bisa kena undang-undang ITE menyebar berita-berita palsu. Nah, ini baru yang saya pesan, ini biasanya terjadi pada kawan-kawan lah, yang masih anak muda, anak sekolah, yaitu masalah bullying atau masalah menghina atau mengejek kawan-kawan kita. Yang pertama yaitu kita harus sopan, kita harus punya etika, kita harus tahu kapan jam-jam ngobrol dengan orang tua, jam kapan ngobrol dengan guru melalui media sosial, jangan jam 12 jam dihubungi. Nah, itu nggak sopan. Yang kedua, apa yang kita lakukan di internet dapat disimpan selamanya. Jejak digital itu kejam kawan. Ketika ada kesalahan kita, aib-aib kita terekam di internet, itu seumur hidup akan dapat dilacak. Mungkin kawan-kawan di sini nanti mau jadi bupati, mau jadi gubernur, usahakan bersihkan internet kita. Jangan sampai kelakuan-kelakuan kita yang nggak bagus nanti bisa di-up di media-media, sehingga akan menjadi aib kita yang tersebar terus. Yang ketiga, pikirkan dampak perlindungan siber. Jadi tidak boleh membuli kawan kita karena ada perlindungan terhadap itu. Yang keempat, jika ada yang membuli, jangan kita balas bully lagi karena kita bisa dituntut juga. Yang kelima, adukan kepada orang yang dipercaya. Jika kawan-kawan dibully dan tidak senang, laporkan pada guru dan orang tua agar bisa ditindak. Yang keenam, jadilah teman, jangan hanya diam. Ketika kawan kita dibully, nasihatilah kawan kita yang membully. Weh, janganlah kau bully kawan ini. Karena bully itu nggak bagus. Bully itu bisa merusak mindset kawan-kawan kita, bisa merusak masa depan kita, dia merasa terkucilkan, dan lain-lain. Jadi saya harap tindakan bullying ini, budaya bullying, mari kita hindari, karena sangat dampak negatif untuk orang terdekat kita, kawan-kawan kita, dan orang di sekitar kita. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Semoga anak SMA Tapanuli Utara bisa maju dengan dunia digital marketing. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Pak Fadli Fahmi yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa sekali. Tadi Bapak menyampaikan mengenai budaya digital ya Pak ya. Setelah dilihat-lihat lagi itu emang benar ya Pak, setelah internet masuk, apalagi khususnya di era pandemi ini, dunia kita, kehidupan kita semakin lama semakin bergeser ya Pak, semakin betul, apa Mas, ya. Ke era internet semua rata-rata ya Pak. Aktivitas kita berubah semua. Dikit-dikit HP. Iya, betul sekali. Dan tapi internet itu tidak buruk semua ya Mas ya, ada juga betul. Sisi positifnya. Betul. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di sesi diskusi ya Mas ya. Terima kasih Mas. Baik, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang sudah bertanya nih, mungkin saya notice dulu kali ya sekarang ya, kepada teman-teman yang sudah bertanya nih, silakan untuk on cam dan juga ketik saya di kolom chat Zoom dan juga YouTube bisa. Mungkin siapa tahu itu bisa menjadi salah satu pertimbangan host kita agar pertanyaannya nanti terpilih untuk dibahas bersama maupun nanti untuk mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo. Coba dong bisa di chat dulu atau ya saya gitu. Oke, ini sudah banyak sekali ya yang antusias nih peserta kita nih, yang di Zoom ada, wow banyak sekali, yang di YouTube belum ada nih. Yang di Zoom ada Kak Ovin, Adili, wow banyak sekali nih. Baik. Mungkin langsung saja ya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, karena teman-teman kita ini sudah sangat antusias ingin bertanya kepada narasumber kita. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang 4 orang nih, 4 orang terpilih yang akan diberi kesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Baik, untuk yang pertama, pertanyaan kepada narasumber kita yang pertama, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Mary Lumban Tobing. Kepada Kak Mary Lumban Tobing, silakan untuk menyalakan kameranya dan juga mikrofonnya. Dan saya mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang sudah merasa bertanya nih,
silakan untuk langsung on cam ya, biar bisa langsung detect dengan narasumber kita. Baik, dipersilakan kepada Kak Mary untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Oke, saya mau bertanya, di era digital semua bisa memproduksi gambar di video digital, memprosesnya dengan mudah. Ketika gambar sudah diunggah ke dunia maya, lantas bagaimana media bisa memastikan gambar tersebut benar atau bukan rekayasa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya nih Kak Mary. Dipersilakan kepada Pak Irfan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Mary. Diberikan waktu sama 2 menit ya Pak. Kepada Pak Irfan dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ziyad, Mbak Mary atas pertanyaannya. Memang di ruang digital itu sangat memungkinkan ya potensi adanya plagiasi ya, baik untuk foto, picture ya. Itu. Jadi pertama yang kita bisa lakukan ya untuk mengecek suatu gambar ya, kita bisa juga menelusurinya di Google ya, google.id misalkan. Lalu misalkan secara apa penelusuran ya, bahwa itu memang selain di Google kita bisa klik ya, di sini ada tulisan gambar ya. Nah, kita klik pada tulisan gambar ya, kemudian akan muncul Google gambar ya, di kotak pencarian itu ada kita bikin sebuah foto ya, kemudian klik gambar foto tersebut, lalu ada muncul tulisan apa URL-nya ya. Nah, bisa boleh kita copy paste ya image yang URL itu ya. Kemudian kita tunggu masukin ya ke Google Void itu. Nah, itu memang secara etik ya, hal-hal seperti itu ketika kita mengunduh, mendownload ataupun menggunakan satu referensi ya milik orang lain, memang etikanya kita harus mohon izin dulu begitu ya. Kayak saya tadi misalkan mensitasi beberapa referensi gambar ya dari Instagram, kita munculkan nama sumber referensinya ya atau nama pemilik gambarnya. Nah, itu sebagai salah satu dari sisi etik bagaimana kita mencoba untuk hijinis di ruang digital begitu ya. Itu mungkin Pak yang bisa disampaikan ya, bisa cek di Google Image ya untuk apakah itu sama. Ini biasanya satuan waktunya juga itu terdeteksi ya, termasuk sumber pertama kali gambar itu dari mana itu juga akan terdeteksi begitu ya. Begitu Mbak Mary. Baik, terima kasih nih Pak Irfan yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Mary. Kak Mary, semoga pertanyaan terjawab ya Kak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Irfan dan juga Kak Mary yang Pak Irfan yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Mary. Baik, selanjutnya. Oke, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang berada di YouTube, mungkin untuk sesi tanya jawab ini agar lebih efisien bisa untuk bergabung ke ruang Zoom meeting ya. Karena di ruang Zoom meeting ini masih ada tersisa 100 slot lagi nih untuk teman-teman semua. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung ataupun untuk nanti mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo, jadi dipersilahkan untuk masuk ke ruang Zoom meeting ini dikarenakan ruang Zoom-nya masih tersisa 100 orang. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan langsung oleh Kak Yanatasha Nainggolan. Kepada Kak Natasha Nainggolan dipersilahkan untuk menyalakan kameranya dan juga mikrofonnya ya. Halo Kak Yanatasha Nainggolan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini ada pertanyaan saya untuk mode narasumbernya yaitu Pak Fadil. Mengenai internet. Nah, di internet sekarang ini banyak dampak positifnya. Tapi ada juga dampak negatifnya. Untuk kita, untuk misalnya anak di bawah umur. Nah, untuk anak di bawah umur ini apakah diperbolehkan memakai internet? Sedangkan internet ini juga dibutuhkan oleh mereka. Baik, bisa dijawab. Oke, ini ke saya ya, Pak. Dipersilakan kepada
Ini pertanyaannya di kolom chat tadi ke narasumber yang kedua ya Pak ya, ke Pak Cecep. Oke, dipersilakan kepada Pak Cecep untuk menjawab pertanyaan dari Kak ya Natasha. Oh iya, yang untuk anak kecil ya? Iya Pak. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kegelisahan para ibu-ibu gitu ya. Anak-anaknya sering ngenet gitu kan, overtime gitu lah. Nah, sebagai orang tua, ya gitu, sebagai kakaknya gitu ya, sebagai orang tua kandung, alangkah baiknya adik-adik kecil kita itu kalau beli internet itu diawasi, didampingi lah bahasa saya tuh. Jadi cara mendampinginya apa? Kalau secara fisik didampinginya itu, jangan sampai adik-adik kecil kita main internetnya di ruangan private, di tertutup gitu ya. Usahakan aja di ruang terbuka gitu ya, di ruang tamu gitu ya. Kalau itu pakai PC ya lebih bagus lah pakai PC gitu kan. Dan perjanjian dulu dengan anak-anak kecil tuh biasanya bahwa internet itu untuk belajar, kasih tahu bagaimana bahayanya internet gitu ya, terutama untuk membagi data pribadi gitu, kasih tahu bahwa data pribadi itu sangat membahayakan gitu kan dan seterusnya. Terus kasih tahu juga hal-hal negatifnya seperti apa, yang nggak boleh yang mana, yang boleh yang mana gitu kan. Nah yang itu dari secara fisik ya, didampingi, terus tempatnya di daerah terbuka gitu kan. Kalau secara software itu bisa diinstal di gadgetnya adik-adik kecil kita. Itu kalau di Google itu ada namanya Google Family Link, jadi dilingkan dengan orang tuanya. Jadi semua persetujuannya ada dari orang tuanya gitu kan. Misalnya dia mau install aplikasi A, B, C, D itu berdasarkan persetujuan dari orang tuanya. Sehingga adik-adik kecil kita yang pakai internet itu tidak sembarangan install aplikasi yang khusus di atas umurnya ya. Nah kemudian kalaupun harus beli akun ya apa boleh buat akunnya dia Google-nya itu Google anak kecil gitu kan. Jadi nggak boleh Google yang dewasa karena sesuai dengan umur gitu ya. Nah dengan seperti itu bisa mengontrol aktivitas yang adik-adik kecil kita lakukan gitu kan. Itu banyak sekali sebetulnya aplikasinya, bisa dicek di Google di parental control gitu kan, ada semua itu kan, baik itu Google Family Link atau apapun gitu ya. Nah sudah seperti itu baru beri pemahaman. Hal yang lain dari sisi software, coba diinstalkan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan anak kecil. Karena banyak juga saya pikir di aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan anak kecil itu bisa dilihat di Play Store juga yang berhubungan dengan kids gitu kan, banyak juga gitu kan. Nah diproteksi juga di Google-nya itu diarahkan ke Google Safe Search Kid gitu kan. Jadi itu aman untuk kalau dipakai searching-nya anak kecil karena itu tidak akan muncul konten-konten yang berbau dewasa. Nah seperti itu deh. Baik, terima kasih kepada Pak Cecep yang telah menjawab pertanyaan dari Kak ya Natasha. Semoga pertanyaannya terjawab ya Kak ya Natasha. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Cecep dan juga Kak ya Natasha. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang ketiga. Tapi sebelum itu, kepada teman-teman nih yang ingin bertanya tadi di kolom chat, yang tadi sudah bertanya, silakan untuk bertanya sesuai dengan format yang telah diberikan oleh host, dan nanti pertanyaannya akan dipilih. Akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo. 4 diantaranya sekarang dapat berdiskusi nih sekarang nih, tadi sudah 2, nanti 2 lagi. Dan 6 sisanya nanti akan ditampilkan di akhir sesi. Jadi yang ingin bertanya langsung saja ditulis pertanyaannya, nanti akan dipilih oleh host kita. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, untuk narasumber kita yang ketiga, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Elmayuni Simanung Khalid. Kepada Kak Elmayuni Simanung Khalid, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Oke. Saya perkenalkan, saya Elmayuni Simanung Khalid dari SMA Negeri 1 Sepolon, ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana jika siswa kesusahan dalam mengakses internet? Jika di mana daerahnya sangat sulit mengakses internet atau disebut dengan daerah pelosok? Baik, dipersilakan kepada Pak John untuk menjawab pertanyaan dari Kak Elmayuni Simanung Khalid selama 2 menit ya Pak. Ya, baik,
Ini pertanyaannya bagaimana kalau kesusahan mengakses internetnya ya? Jadi begini, Adik Elma Yuni Simanungkalit, sama-sama kita ketahui bahwa Kementerian Informasi Kominfo Republik Indonesia sekarang sedang berupaya dalam gerakan literasi nasional untuk memberikan akses seluas-luasnya untuk dapat mengakses internet, Adik Yuni. Jadi memang ini kendala untuk kita semua, apalagi secara geografis daerah Tapanuli Utara ini kan luas, kemudian ada bukit-bukit barisan yang membuat ada yang daerahnya tinggi, ada yang rendah, menyulitkan kita untuk mengakses internet. Apalagi sekarang sudah diluncurkan di beberapa tempat untuk 4G, ya, 5G, yang 4G aja masih sulit. Konon lagi 4G, ya, karenanya memang kalau kalau itu pertanyaannya bagaimana mengakses, ya kami tidak bisa, secara teknis kami nggak bisa jawab, tapi lebih mudahnya sebetulnya mencari spot yang bagus lah, cari tempat-tempat yang bagus untuk bisa berinternet dengan baik, serta menggunakan alat-alat gadget atau handphone yang adik-adik milikin, gitu ya. Saya belum bisa dapat bagaimana teknologi untuk membesarkan gain-nya, membesarkan jaringan akses internet ke tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau. Jadi yang paling mudah sekarang memang anak-anak atau adik-adik yang ingin berinternet mencari spot tempat ya, mana yang lebih bagus untuk mendapat jaringan yang lebih bagus. Itu saya pikir ya, mudah-mudahan dengan di luncurkannya literasi digital oleh kementerian ini nanti kita dapat ya, kita tadi sudah nonton di pembukaan tadi bahwa akan ada antena-antena tower-tower yang tinggi yang didirikan oleh Kominfo itu membantu kita untuk mendapat akses sebesar-besarnya berhubungan berkomunikasi dengan semua ya, dalam PJJ, dalam komunikasi dengan. Ini tadi lihat ada yang dari Bandung, narasumber kita tadi dari Bandung, ada tadi satu lagi lupa saya Bapak yang narasumber pertama jauh, dan Pak Julmi tadi ya, Pak Panjaitan dari Medan. Jadi ini saya dari Lintong Nihuta dari kantor cabang dinas, ini mendekatkan kita. Jadi kita tunggu ya, kita berdoa mudah-mudahan bisa cepat ya, bisa target yang direncanakan oleh pemerintah bisa sukses semua. Seperti itu ya, Adik Elma Yuni Simanungkalit. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak John yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Elma Yuni. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Kak Elma Yuni. Baik, kita akan lanjutkan sesi tanya-jawab kita pada pagi hari ini. Pertanyaan berikutnya kepada narasumber kita yang keempat, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Abednego Lumba Tobing. Kepada Kak Abednego Lumba Tobing, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Halo Kak Abednego Lumba Tobing, apakah sudah terhubung bersama kami? Abednego Lumba Tobing. Oke, mungkin kita akan menunggu ya. Kita akan menghitung mungkin, hitungan mundur sampai 3. Apabila tidak ada, maka kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. 1, 2, 3. Baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Kita akan masuk ke penanya berikutnya. Pertanyaan yang kepada narasumber kita yang keempat, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Senang Panjangan. Kepada Kak Senang Panjangan, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Halo Kak Senang, apakah sudah berhubung bersama kami? Sudah Kak. Oke, Senang. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Saya Senang Panjangan dari SMA Negeri 1 Tarutung. Pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu, sanksi apa saja bagi orang-orang atau para penipuan akun online? Oke,
Oke, saya coba jawab Mas Ziad ya. Silakan Pak. Jadi untuk sanksi penipuan online ini, mungkin tak senang jika ada kejadian ditipu secara online, mungkin langsung bisa laporkan ke yang berwajib, yaitu kepada petugas, yaitu polisi untuk yang kita terdekat. Untuk sanksi-sanksinya saya belum pernah ini, tetapi pasti akan ditelusuri lebih lagi. Yang pertama biasanya pemblokiran rekening, rekeningnya akan diblokir dari pihak bank. Yang kedua mungkin bisa ke dipenjarakan ya, karena telah melakukan penipuan. Jadi intinya ketika ada Kak Senang kena tipu, jika belanja di media sosial, langsung saja laporkan ke pihak berwajib, yaitu polisi, lengkapin bukti-buktinya, mungkin bukti transfer, dan bukti-bukti chatnya, baik chat melalui WhatsApp atau dari Facebook. Dan untuk sanksi detailnya, saya belum tahu. Nah, nanti mungkin bisa ini lagi. Tetapi ya pasti yang pertama itu pasti pemblokiran rekeningnya, jadi blok rekeningnya dibekukan. Yang kedua mungkin bisa jadi di penjara. Gitu Kak Senan. Baik, terima kasih nih Pak Fadli yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Senang. Walaupun tadi pertanyaan Kak Senang agak sedikit berbeda ya dengan di kolom chat, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Fadli yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Senang. Semoga terjawab ya Kak Senang. Baik, ya, baik kepada teman-teman semua nih yang belum pertanyaannya belum terpilih. Jangan kemana-mana dulu, karena seperti yang saya bilang di awal, akan ada 10 penanya terpilih. Tadi baru 4 nih, nanti ada 6 lagi di akhir sesi. Tapi sebelum itu, mari kita menyapa kembali key opinion leader kita pada pagi hari ini. Selamat siang, Kak Cika. Hai, selamat siang. Oke, Kak. Gimana, Kak? Masih semangat nggak, Kak? Masih dong, luar biasa ya antusiasme dari teman-teman Tapanuli Utara, keren banget. Oke. Kak, gimana nih Kak pendapat Kakak tentang pemaparan materi yang tadi disampaikan narasumber-narasumber kita, Kak? Oke, kalau dari pemaparan materi tadi tentunya keren banget ya. Maksudnya gini, banyak banget informasi yang tadi udah diberikan sama beberapa narasumber kita yang bisa teman-teman implementasikan. Tapi aku tadi kan udah punya janji di awal ya, ini terutama teman-teman yang masih standby, makasih banget gitu. Aku punya janji buat kasih informasi sama teman-teman, kira-kira ada 10 tren pekerjaan apa aja yang paling dicari di tahun 2020 sampai 2021. Padahal kita tahu nih, di tahun ini banyak banget penurunan atau pengurangan dari karyawan-karyawan di satu perusahaan. Tapi ternyata 10 pekerjaan ini sangat dicari nih di tahun 2020 sampai 2021, even di dalam masa pandemi seperti ini. Oke, yang pertama itu teman-teman tahu nggak sih copywriter dan content writer? Ini apa bedanya dan kenapa dicari? Copywriter ini mereka yang biasanya memberikan informasi yang bertugas, misalkan ada produk nih, ada satu brand, terus biar kita ingat terus sama brand tersebut, mereka harus membuat satu punchline, nama, atau kata-kata. Misalkan kayak, cintai ususmu, minum bib tiap hari, misalkan seperti itu. Pasti teman-teman tahu deh, gitu kan. Itu tugasnya copywriter. Terus kalau content writer, mereka yang bikin konten biar kita itu para konsumen ingat terus. Entah mereka bikin Instagram, YouTube, Twitter, dan masih banyak lagi berupa video, foto, atau kata-kata. Terus ada juga web developer. Web developer ini tugasnya apa? Kita tahu perusahaan itu pasti punya web. Web itu fungsinya untuk memberikan informasi kepada konsumen, memberikan informasi kepada klien bahwa perusahaan ini trust. Nah, biar si web ini terus berjalan, perlu si web developer, orang yang terus mengembangkan web dari satu brand atau satu perusahaan. Ada juga yang lagi tren adalah UI atau UX designer. UI ini adalah user interface, UX adalah user experience. Tugasnya apa? Mereka berdua nggak bisa dipisahkan. Kalau teman-teman buka satu aplikasi, terus aplikasinya lucu banget, ada warna pink, merah, kuning, hijau, desainnya keren banget, itu tugas UI. Dan kalau misalnya tugas UX adalah mereka yang mengoperasikan. Kalau misalnya teman-teman bisa chatan di aplikasi itu, teman-teman bisa check out, teman-teman bisa call, telepon, swipe kanan, swipe kiri, itu tugas dari UX designer. Ada juga tugas UX writer, mereka yang bikin kita nggak stuck kalau buka aplikasi.
misalnya kita buka aplikasi, kita lagi nonton, yaudah deh Bu, sebut brand ya, kita lagi nonton Netflix gitu, terus kita, aduh bingung mau nonton apa lagi, mereka akan ngasih populer on Netflix, recommend on Netflix, nah itu bikin kita buka aplikasi ini, tapi kita nggak bingung mau ngapain lagi, akhirnya kita tetap stay di aplikasi tersebut. Ada juga UX researcher, tugas mereka tuh apa, mereka akan terus improvisasi, lihat kebutuhan dari aplikasi. Wah kelihatannya, contoh ya, Instagram itu awalnya biasanya cuma feeds doang, terus naik ke Instagram story. Terus UX researcher ini lihat nih, wah kayaknya pada suka nih sama yang basicnya video, yaudah bikin dia reels. Nah akhirnya muncullah reels, itulah bentuk dari tugas dari UX researcher. Ada lagi yang paling dicari adalah digital marketing, teman-teman. Digital marketing ini dulu profesi hanya marketing aja, sekarang terbukti ya. Besarnya dan juga CEO spesialisnya adalah mereka untuk mengatur konten-konten apa aja yang harus di-up dan lihat insight. Ada juga social media strategis, mereka akan ngatur nih gimana ya bagusnya masuk atau naik konten tuh di jam berapa. Ada juga data scientist, tugas data scientist apa, mereka mengelola data, big data perusahaan. Ketika perusahaan ingin mengeluarkan varian terbaru dari minuman mereka, mereka akan mengelola data tersebut. Data yang dikelola oleh big scientist. Jadi perusahaan bisa mengambil keputusan dari situ. Dan terakhir yang paling dicari adalah information security. Tugasnya apa, teman-teman? Mereka akan menjaga kode, password, rahasia perusahaan yang nggak bisa ditembus oleh siapapun, karena itu adalah kekayaan perusahaan. Nah, itu adalah 10 tren pekerjaan yang paling dicari, teman-teman, dan semuanya basic by digital. Ini menandakan apa? Kita harus mampu memiliki digital skill biar kita bisa fight di masa-masa seperti ini. Dan tentunya, literasi digital seperti ini pula merupakan salah satu cara kita untuk mengisi kemampuan kita, mengisi skill kita, dan juga tentunya kita bisa siap untuk keluar dan siap untuk menghadapi new normal. Oke, bagus banget tuh Kak, ada tren 10 tren pekerjaan tadi ya Kak ya. Mungkin ini teman-teman SMA kita yang ada di Tapanuli Utara atau di Sumatera Utara nih, bisa untuk meriorientasi lagi nih apa tujuan kuliahnya nih. Mungkin bisa di apa yang berhubungan dengan digital-digital, nanti itu yeah, mungkin bisa diorientasi ya Kak. Iya betul banget. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol lebih banyak lagi, aku punya Bicara Project, silahkan di follow @bicara.project atau Instagram pribadi aku @chikaaudhika. Oke, makasih nih Kak. Oh ya Kak, satu thank lagi you. Nih Kak, boleh gak Kak saya minta bantuannya Kak? Boleh. Kita mau bicara pemenang ya. Iya betul sekali. Terus sekali lagi saya akan mengingatkan, seperti yang tadi saya bilang di awal, akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo. 4 diantaranya tadi sudah bertanya langsung nih kepada narasumber kita. Nah, 6 sisanya nih akan ditampilkan di akhir sesi. Jadi kepada teman-teman semua nih yang sudah bertanya, boleh dong langsung on cam. Semoga itu bisa menjadi bahan pertimbangan host kita nih nanti. Jadi yang dipilih yang on cam. Dan juga kepada teman-teman nih yang ada di YouTube juga mungkin bisa untuk bergabung ke ruang Zoom webinar ini ya, karena yang akan kita pilih yang ada di ruangan Zoom. Dan juga saya mengingatkan untuk link absen, mungkin sudah belum dikirim ya, nanti akan dikirim kepada host kita. Nah, jadi kepada teman-teman semua, jangan pergi dulu nih, jangan meninggalkan ruang webinar ini sebelum absen ya, karena sayang banget kan kalau misalkan sudah mengikuti webinar, tapi tidak absen, nanti tidak dapat e-certificate kan sayang banget ya. Oke, dan juga kepada teman-teman nih yang tadi 4 penanya, untuk mengirimkan ulang ya nama, jenis e-wallet, dan juga nomor e-walletnya. Karena sayang juga kan kalau sudah bertanya nih, sudah berhak untuk mendapatkan hadiah, tapi nomornya nggak valid atau nggak sedikit berbeda angkanya. Jadi dicek lagi, dikirim ulang ke host kita. Baik, sekarang mungkin sudah bisa ditampilkan oleh operator kita, 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo. Bisa tolong bantu dibacakan ya, Kak Cika? Oke, kepada 6 peserta, mohon untuk on-cam ya. Ini ada satu orang lagi yang belum on-cam nih, Kak Olivia Pakpahan. Mungkin kita tunggu, sambil menunggu, bisa tolong dibacakan, Kak Cika? Oke, langsung aja congratulations untuk Mimi Gayatri, Juan Huta Barat, Olivia Pakpahan, Elsa Huta Galung, Afizah. Ada lagi? Nggak kelihatan nih.
Yang terakhir yang terakhir Rizky Fadilah, Kak. Oke. Ada nggak, Kak, kata-kata penyemangat gitu atau apresiasi kepada 6 peserta kita? Iya, thank you so much ya udah stay sampai akhir acara. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan bisa bermanfaat sama teman-teman dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, karena lagi-lagi pengetahuan yang paling baik adalah dari pengalaman teman-teman sendiri. Baik, setuju banget tuh, Kak. Pengetahuan dari pengalaman tuh penting banget ya. Nggak harus pengalaman sendiri, pengalaman orang lain juga bisa kita ikuti ya, Kak. Yes, betul. Baik, ini sepertinya semuanya sudah on cam nih. Mungkin kita bisa mendokumentasikan nih. Kapan lagi juga kan bisa foto bareng Kak Cika, jarang-jarang banget nih. Walaupun via virtual, via digital nih, yang penting kita foto bareng. Oke, okay, iya, gimana ya? Silaturahmi ya kita ya. Oke. Okay. Mungkin karena acara ini acara literasi digital, pose kita pose L, tangan membentuk huruf L, literasi digital. Mungkin kita, Kak Olivia belum bisa on cam ya? Tidak apa-apa, kita akan dokumentasi tangannya membentuk huruf L semua. Siap ya, 1, okay. 2, 3, cheers! Oke. Terima kasih kepada Kak Cika yang telah membantu saya, yang telah memberikan sharing ilmunya juga nih, dan juga terima kasih kepada 6 peserta yang sudah bersedia hadir dan sudah bersedia mengikuti webinar ini hingga akhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik. Nggak kerasa ya, udah lama sekali kita berbincang-bincang di ruang webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kita dan juga key opinion leader kita yang atas waktu dan sharing materinya yang sangat insightful sekali ya. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas dan materi yang sudah disampaikan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir dan ikut mendengarkan materi yang sudah disampaikan sampai dengan selesai. Oh iya, sekali lagi deh saya ngingatin kepada 10 penanya terpilih nih, yang 6 tadi, untuk mengirimkan ulang nama, nomor, dan juga jenis e-walletnya kepada host ya, karena sayang banget kan kalau sudah terpilih tapi tidak mendapatkan voucher e-wallet. Waduh. Baik, sebelum menutup webinar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sekian sesi webinar kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Sekali lagi terima kasih. Saya Ziad Fernanda selaku moderator pada acara pagi ini pamit undur diri. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh.